الحمد لله لا شريك له لا, لا اله الا هو واليه المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا, لا اله الا هو واليه المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين امسينا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين امسينا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم على نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Mas Diga, terima kasih banget. Acara kita ini mudah-mudahan menjadi penyemangat para perempuan muda menjadi penyemangat siapapun untuk menjadi yang terbaik. Nah, Pagi ini, sebelum kita mulai, bagaimana, Mas Dika? Kalau kita tampilkan lagu Mars Asia, bisa enggak ya? Kira-kira ya -kira? Pak? Siap, terima kasih, Mas Dika.

matahari Nam hias langit berdiri Berulang bang perjuangan kita Dalam menyebarkan dua agama Ini Islam beraman hidup ayu ilahi Terima kasih. Mari beramal dan berjamaah bakti membangun negara. Terima kasih Mas Jika, Alhamdulillah, Robbil Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada seminar GSM Morning atau pagi ini adalah sangat spesial karena kita ikut merayakan tentang bagaimana kiprah Aisyah yang sudah 100 tahun, 105 tahun mewarnai Indonesia bahkan dunia nah ini. Dan pagi ini spesial betul kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana Aisyah Aisyah muda bisa mengubah dunia dengan caranya masing-masing. Wah, wow, gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Nur Aisyah yang sudah menawan, menemani saya ber, pada edisi yang ke-46 ini, Masya Allah. 46, 47 ya, Mbak Nur ya. Mudah-mudahan selalu hebat dan selalu sehat kepada teman-teman semuanya. Hmm. Ayo tetap semangat dan kong oh, saja semangat kok. Suaranya aja gerak tapi masih bisa menyanyikan Mars Aisyah. Nah, itu, itu <laughs> saya kira karena saya bersama dengan Mbak Nur ini mengawang, menggawangi uh, CSM Onabidak. Tidak usah berbanyak lebar, terima kasih banget. Dan kali ini karena suara saya juga nggak begitu uh, indah, kalau didengar pada bubar semua nanti. Langsung aja kita berikan kepada Teh Ocha yang keren, yang memang MC profesional, yang memberikan wah keren sekali. Pada Teh Oca dimohon untuk menjadi moderator kali ini. Dan terima kasih kepada para pembicara semuanya. Teh Ocha dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Taufik Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya aturkan kepada host, kepada para narasumber, dan juga selamat pagi kepada seluruh peserta di pagi hari ini di JSM Morning Talk yang ke-46, luar biasa ya. Semenjak pandemi, tidak pernah terputus untuk selalu sharing dan e, menuntut ilmu, gitu berbagi, berbagi experience, berbagi e, apa pengetahuan di setiap hari Rabu di GSM Morning Talk. Nah, di kesempatan pagi hari ini ya, paginya cerah, mudah-mudahan karena semalaman terus-terusan di biru hujan untuk wilayah Karangkajem dan sekitarnya. Nggak tahu nih daerah-daerah teman-teman semuanya, Mudah-mudahan pagi ini ada semangat uh, yang luar biasa karena di JSM Morning Talk menghadirkan enam pembicara perempuan-perempuan muda hebat gitu ya perempuan-perempuan yang uh, mengambil peran dengan uh, berbagai di berbagai bidang dan juga di uh, dengan berbagai cara gitu. Nah untuk kesempatan pagi hari ini temanya kalau sekilas, waduh, katanya berat ya. Gitu, perempuan muda mengubah Indonesia. Gitu <laughs> ya, mengubah Indonesia bisa jadi bisa mengubah Indonesia karena peran-peran para perempuan muda ini bisa sharing dengan uh, bagaimana perempuan-perempuan ini berdaya. Gitu ya, berdaya dengan karya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dokter, penulis, dan sebagainya. Saya tidak perlu berlama-lama untuk menyampaikan e, bridgingnya gitu ya, karena enam pembicara hebat ini akan berbagi sharing dengan kita bagaimana perempuan muda Aisyah ini mampu berkontribusi untuk Aisyah, untuk Indonesia dan tentu saja sesuai dengan mil, tema Milan Aisyah menuju peradaban utama begitu. Yang pertama ada Ibu Nur Aisyah Haifani ST, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah MEK Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau juga sebagai seorang pengusaha. Dan berikutnya ada pembicara Dr. Hajah Normasari Mhum, beliau sebagai seorang akademisi, wakil rektor di Universitas Ahmad Dahlan, dan juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum UAD, saya itu juga di pimpinan pusat Nasihatu Aisyah dan juga pimpinan pusat Aisyah. Ada Dr. Gigi Hanum Salsabila MBA, beliau adalah politikus, penulis juga gitu ya. Uh, dan ada Ibu Alvia Nuris, m. MM sebagai seorang uh, wirausaha, entrepreneur banyak juga menginspirasi dengan berbagai pengalamannya di media sosial gitu ya. Uh, terus beliau juga sebagai seorang pimpinan di Pimpinan Persatuan Asia. Ada Mbak Erwin m. SHMM sebagai seorang pengusaha dan juga ada Coach Ulang beliau adalah coach ya PT Pelatih Indonesia. Nah untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Nur Aisyah Haifani Esti untuk bisa berbagi itu bagaimana sih perempuan muda mengambil peran di bidangnya Mbak Nur Aisyah tentu saja ini dari hal kecil mengubah dari lingkungan terkecil mungkin saja ada kepanjangan tangan yang lain mampu mengubah Indonesia. Silakan kepada Ibu Nur Aisyah Haifani ST waktunya secukupnya 15 menit. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rosa Kusma Azhar. Ini harusnya saya tuan rumah tuh Kerry Dewi loh ya. Oh, saya <laughs> saya menyesuaikan uh, di rundown acara. <laughs> Baik, karena ini juga padat ini jadi pembicara mana saya mulai saja sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi surahri sadri wa yasirli amri Wahlul'udatamil lisani yafqaw qawin Alhamdulillah di CSM Morning Talk pada pagi hari ini yang ke-46 kita eh, amat sangat luar biasa mendapatkan tamu-tamu istimewa para pejuang-pejuang wanita tangguh yang terima kasih sekali atas waktunya yang bersedia meluangkan waktu eh, walaupun hanya 15 menit kami kami tahu ini saya minta maaf terutama saya karena ini adalah hari Minggu harusnya berkumpul dengan keluarga anak-anak gitu ya ini saya juga pagi ini pamit juga di Kauman sebenarnya ada jalan sehat gitu ya di sekeluarga tapi saya pamit karena ada JSM Amonitop tapi bagaimanapun juga 15 menit ini marilah kita gunakan waktunya sebaik-baiknya kita sharing tentu saja dengan apa ya pengalaman pribadi masing-masing ya tidak berniat untuk sombong atau apapun gitu karena memang uh, 105 Milan Aisyah ini amat sangat disayangkan kalau JSM lewatkan gitu ya. Bagaimana uh, pengalaman dari ibu-ibu uh, atau teman-teman di sini yang luar biasa gitu. Kalau saya belum apa-apanya dibandingkan ada Mbak Norma, ada Mbak Bulan, Coach Bulan, Mbak Aiyi Mbak gitu ya, Bu Erwin, kemudian juga. Ada siapa lagi ya oh mbak ano mbak Hanum ini sudah masuk belum ya ini saya nyapa dulu mungkin ya dengan pembicara yang lain assalamualaikum mbak Norma kemudian ada mbak Ayi kemudian ada mbak Hanum mbak Hanum kayaknya belum masuk ya oke saya mulai dulu dimulai dari saya nama saya Nur Aisyah Haifani kebetulan saya lahir di Kauman, jadi darah darah saya memang darah Kauman gitu ya yang itu tidak saya planning gitu kan tahu itu sendiri berduduk layar taman gitu ya kemudian memang eh, saya selama ini aktif di beberapa organisasi bahkan ada beberapa teman yang menyatakan mbak Nur itu sudah terlalu over keaktifannya gitu ya harus dikurangi mbak gitu oh ya insya Allah ini saya tatap gitu ya karena memang eh, sekarang saya aktif di pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Ekonomi di bidang ekonomi kreatif nah ini ekonomi kreatif itu koordinator Pak Taufik Ridwan jadi ini saya adalah uh, stafnya atau oh, staff ya anggotanya Pak Taufik Ridwan gitu ya karena Pak Taufik Ridwan itu aktifnya luar biasa jadi saya ikut aktif luar biasa <laughs> ada aktif di jaringan saudara muhammadiyah itu salah satu bidang yang mm, dikomandoi di pimpinan wilayah muhammadiyah di ekonomi uh, bidang ekonomi kreatif Kemudian yang berikutnya eh, di JSM karena kemarin ada pandemi, akibatnya kita beralih bagaimana tetap kreatif di, di era apa COVID gitu ya. Jadi kita membuka yang namanya membuat acara JSM Morning Talk. Memang tidak mudah di JSM Morning Talk awal-awal itu, tapi ya pokoknya tetap laku gitu pesannya Pak Taufik. Siapapun pembicaranya tetap jalan karena ini acara yang Insya Allah bermanfaat karena ini teman-teman kita yang di luar negeri itu juga ada semua ini ada Mbak Iin Hong Kong gitu ya sudah bergabung ada yang di Taiwan gitu ada yang di Singapura yang di masa dunia saya nggak tahu ini bisa bergabung nggak ini juga banyak teman-teman yang dari luar negeri akhirnya bisa mengakses acara JSM Monitor. Kemudian yang berikutnya eh, saya aktif di masyarakat ekonomi syariah itu bareng dengan Coach Bulan di sini. Insya Allah besok November kita akan ada acara juga eh, halal festival yang kedua di itu ya. Mungkin nanti Coach juga akan menginfokan. Tapi yang jelas eh, kenapa kita diminta share wanita-wanita muda? Sebenarnya saya paling tua ini di sini Mbak Rosa. Jadi yang yang lainnya itu masih muda-muda, mudi-mudi malah nih ya. <gif> saya paling tua di antara teman-teman itu. Jadi bagaimana kita ini sebagai seorang Aisyah sejati kita berperan di gitu di dunia manapun di bidang apapun kebetulan saya juga di amanai sebagai ketua persaudaraan Makmah Indonesia ini memang rata aneh Makmah Indonesia ini. ini ada beberapa teman ada Bu Jamila Sukrifadoli kayaknya juga sudah bergabung di sini Beliau juga tergabung di Persaudaraan makna Indonesia kemarin itu adalah alumni 212 Muslimah 212 yang bergabung menjadi satu di PMMI. Nah PMMI ini kita bergerak di bidang dakwah. Terakhir kegiatan kita adalah bergabung di Solih ya, so apa, silaturahmi ormas itu mengadakan syawalan akbar itu yang dulu kita kenal dengan Muslim United dan alhamdulillah kemarin tiga hari sudah berlangsung dengan baik. Dan dimanapun saya berada dan dimanapun saya beredar gitu ya, insya Allah jiwa Aisyah dan Muhammadiyah akan selalu saya bawa. Karena disitulah representasi dari kehadiran seorang Aisyah gitu. Ketika saya melihat cerita dari Nyai Siti Walidah apapun apapun yang Siti Walidah lakukan dimulai dari beliau yang tidak notabene tidak sekolah secara formal tapi akhirnya sekarang sudah bertebaran sampai saya info itu 20.000 TKABA se-Indonesia gitu. Mungkin sekarang lebih ya. Itu dulu catatan tahun 2019 gitu. Itu juga uh, luar biasa gitu. Itu bukan uh, sesuatu yang yang menurut saya ya hebat sekali ya. Kemudian yang berikutnya diteruskan putrinya Aisyah Hilal itu juga Aisyah Binti Dahlan itu juga sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai ketua pimpinan pusat Aisyah ya banyak sekali hal-hal uh, atau kegiatan ataupun aktivitas itu ya dari Aisyah yang sampai saya terheran-heran di masa Aisyah Hilal itu beliau sampai bergabung di Fujikai gitu ya uh, apa namanya kelompok apa gerakan wanita yang di 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 dibentuk oleh Jepang gitu ya. dan uh, siti Aisyah juga punya Siasat pada saat itu jangan sampai madrasahnya Aisyah itu ditutup, makanya diubah namanya menjadi PMA Pengajian Muslimah Aisyah kalau nggak salah. Pengajian Muslimah Aisyah kalau nggak salah ya. Sampai seperti itu. Jadi ada-ada trik-trik politik yang dilakukan oleh Aisyah Dahlan sehingga Aisyah itu sampai sekarang masih bisa uh, hidup atau masih bisa uh, tegak berdiri gitu ya. Jadi uh, pesan saya mungkin udah 15 menit belum ya Mbak Rosa? Belum ya. Saya sampai nggak lihat jam ya. Belum sampai 6.30. Oh ya, sampai 6.30. Baik. Jadi uh, bagaimana apa yang telah kita lakukan selama ini itu tidak akan jauh-jauh dari uh, kalau saya ya tidak jauh-jauh dari uh, leluhur gitu ya ataupun keturunan uh, pen, pen, uh, uh, yang menurunkan saya gitu. Di mana aktivitas yang saya lakukan memang harus benar-benar saya jaga karena itu representasi dari kehidupan yang saya alami dan akan dilihat oleh anak cucu kita. Ada pesan dari Coach Wulan itu apa yang kita tinggalkan bisa menjadi apa gitu ya. Saya lupa ya Coach, nanti tolong itu di disiarkan juga itu bagus sekali apa yang kita tinggalkan itu menjadi ya seperti manusia meninggalkan nama itu loh nah, ini ini inilah yang yang harus kita jaga nanti teman-teman yang di sini mungkin saya tidak belum seberapa ya uh, dengan apa dengan aktivitas atau mungkin kegiatan dari teman-teman yang akan nanti berbicara di sini uh, di mana uh, apa setiap setiap kegiatan yang um, sudah pernah dilakukan atau yang akan dilakukan tentu saja akan meninggalkan jejak-jejak kita nanti dan akan diingat atau di selalu dikenang oleh keturunan kita. Mungkin ada orang lain yang tidak suka itu hal yang biasa gitu. Terutama ketika saya berbisnis gitu saya mulai di awal adalah berbisnis membuka spa Azhara Spa Muslimah itu juga awalnya tidak mudah gitu ya. Karena apa? Banyak yang menentang gitu ya. Terutama saya itu bukan seorang pebisnis awalnya gitu. Seorang sarjana teknik kok buka salon itu yang Keluarga saya yang agak-agak Itu kan dunia gray area ya salon itu Padahal sebenarnya di salon itu Kita juga bisa berdakwah sebanyak-banyaknya gitu Karena dakwah itu tidak hanya dilakukan di luar Tapi juga harusnya di dalam Di, di, di uh, wilayah kita sendiri Wilayah terutama muslimah Belum banyak yang tahu kenapa uh, Seorang muslimah itu harus uh, Tersendiri dalam perawatan Tidak bercampur dengan orang yang lain. Saya lihat di Anur ayat 30 itu siapa mahram-mahram kita. Bahkan ketika awal saya mendirikan Nazara Spa Muslimah itu, saya sowan-sowan gitu ya, ke majelis Tarjeh, kemudian saya sowan ke pondok pesantren, eh, ya, ke ponpes yang di Krapya gitu ya. Saya sowan ke sana, saya menanyakan sudut pandang sebenarnya bagaimana sih, eh, uh, apa namanya, aurat wanita itu sejauh mana gitu ya dan alhamdulillah karena itu suatu yang dianggap seperti masih abu-abu jadi saya anggap berarti saya harus menyatakan bahwa muslimah tidak bisa bercampur dengan wanita yang lain makanya saya mendirikan Azhara Islam Muslimah dan alhamdulillah 18 tahun yang sampai sekarang ya 18 tahun masih hidup <coughs> ya tetap saya pertahankan jangan sampai Azhara itu uh, apa tutup gitu karena ini salah satu Uh, pesan dari se seorang ustadz pada saya dulu e, Mbak pokoknya Azhara tetap pertahankan apapun yang terjadi gitu jangan ditutup gitu. <laughs> ya memang agak berat tapi ya tetap saya lakukan laksanakan bahkan saya mengadakan handling dengan produk-produk lain dengan Matahari Mall itu saya juga kerjasama uh, cross branding apa kartu gitu ya kemudian dengan gojek gitu ya, apapun hal-hal kreatif yang bisa dilakukan, saya lakukan gitu. Azara juga udah punya home care, ini saya malah promo bisnis sih Mbak Rosa, tapi saya cerita ya, bagaimana bidang-bidang, terutama ini bidang saya ya, bidang saya itu saya lakukan, dan saya juga melakukan berbagai bentuk kerjasama jaringan gitu, dengan di MES, MES itu ada Kartu Masyarakat Ekonomi Syariah Azara juga bekerjasama dengan MES Jadi nanti teman-teman yang memiliki Kartu Masyarakat Ekonomi Syariah Jika ke Azara mendapatkan harga khusus Begitu juga dengan teman-teman yang di PPHI, PMMI Nah, di Persaudaraan Makma Indonesia ini Kita ada beberapa grup ya di beberapa grup yaitu ada yang di Majelis Taklimnya, Jami Atus Sakinah, kemudian juga ada grup bisnisnya juga namanya Bisnis Corner. Nah, Bisnis Corner ini kita kerjasama dengan UAD Mbak Dorma itu di apa certified halalnya UAD gitu. Jadi self declare halal oleh UAD dari kemarin 9 UMKM yang kita ajukan di sana akhirnya ada lima ibu-ibu yang sudah memiliki safety declare halal dari Wadi. alhamdulillah nanti akan memudahkan mereka juga untuk mendapatkan halal dari uh, apa dari MUI gitu. Nah, insya Allah ini akan kita teruskan sampai dengan nanti insya Allah November pada saat Jogja halal festival itu safety declare dari business corner itu kita kerjasama dengan mes juga. Jadi nanti teman-teman yang menjadi uh, anggota kelas halal mes itu akan kita bantu untuk mendapatkan di awal self declare dulu dari UAD dan insya Allah setelah nanti adanya self declare dari UAD akan lebih mudah untuk mendapatkan halal dari MUI gitu jadi memang ada beberapa tahapan yang uh, di untuk mendapatkan sertifikat halal dan itu saya lihat ketika di lapangan memang tidak mudah gitu ya um, UMKM untuk mendapatkan safety, uh, halal sertifikat halal karena beberapa persyaratan yang memang dan itu memang sebenarnya harus dilakukan gitu ya bukan itu memberatkan UMKM tapi malah itu membuat produk yang dihasilkan itu memang benar-benar bagus bersih gitu ya dan aman juga karena memang kalau sudah nyatakan halal itu mesti itu toyib baik gitu ya halal dan toyib halal itu sudah benar-benar diakui secara agama sah dan itu halal. Tapi kalau toib itu baik dari mulai packaging, mulai rasa gitu ya, karena benar-benar dikawal. Dapur juga harus bagus. Nah hal-hal seperti itu kalau kita langsung ke MUI memang sepertinya kurang anu ya pengawalannya itu kurang kurang uh, detail ya. Tapi kalau nanti dengan UAD itu kita sudah ada kelas-kelas juga. Jadi kelas-kelas grup kelompok UMKM itu akan dikawal bagaimana membuat dapur yang bagus, bagaimana pakai apa baju-baju untuk produksi itu memang yang benar. Kemudian juga produknya bahannya juga halal gitu ya. Jadi seperti itu uh, sedikit dengan kegiatan-kegiatan saya. Semoga tentu saja dimanapun uh, saya berada, Insya Allah akan selalu membawa nama baik dari Aisyah dan Muhammadiyah sebagai perguruan yang selama ini saya uh, berada gitu dari mulai lahir sampai dengan sekarang itu. Uh, saya walaupun saya tidak pernah membawa nama Aisyah dalam tanda kutip saya Aisyah itu enggak gitu ya tapi dimanapun saya berada oh, itu mesti orang Aisyah itu <laughs> itu orang Muhammadiyah itu ya itu itu mungkin uh, salah satu hal yang mungkin kita Pak, saya ingin bagikan di sini gitu ya kepada teman-teman dari jaringan Sudakar Muhammadiyah kemudian teman-teman yang ada di luar negeri gitu ya uh, penilaian siapa kita itu adalah kita sendiri yang bisa menjaga, kita sendiri yang bisa mengawal. Jangan sampai nama baik kita nanti akan kita sesali gitu ya, karena akan kita bawa sampai nanti gitu. Tiga hal yang yang akan kita bawa ketika nanti kita sudah meninggal, yang pertama tentu saja amal soleh yang kita lakukan, kemudian kedua adalah amal jariah yang sudah kita torehkan, prestasi-prestasi apa saja yang kita, kita lakukan, dan yang terakhir adalah doa dari anak yang soleh dan solihah gitu ya nah itu tiga hal mungkin sedikit uh, bagi apa saya berbagi pada teman-teman dan sini dan insya Allah nanti yang lainnya teman-teman uh, yang lain akan memberikan hal yang lebih bagus yang lebih baik gitu ya dan saya terima kasih saya akan uh, ber apa ya ber berilmu atau mungkin melihat atau ber kalimatnya uh, jadi anu ya jadi ingin mengetahui juga dari teman, teman yang lain ada Mbak Norma dari Coach Bulan Mbak Ayi Mbak siapa lagi ini belum masuk ya Mbak Hanum belum masuk oke okay. dan Mbak Erwin gitu ya pengusaha sukses Batik itu ya dan semoga saja eh, pagi hari ini bisa membawa manfaat dan selamat kepada Aisyah yang sudah berulang tahun yang ke 105 Subhanallah luar biasa 105 saya masih berapa ini usahanya separuhnya aja belum ada gitu dan sudah luar biasa Selamat juga atas apa woman dapat anu ya kemarin penghargaan Aisyah gitu ya di penghargaan dunia gitu itu monggo nanti siapa yang anu mbak Norma mungkin tahu ya penghargaannya seperti apa terima kasih kurangnya dari saya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Monggo Mbak Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Aisyah Haifani ST yang sudah berbagi gitu ya. Singkat, padat, namun mudah-mudahan bisa menggugah bahwa kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan kebaikan. Jadi ada beberapa tadi tiga hal ya, yang ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sering pertama sudah disampaikan oleh Ibu Nur Aisyah Haifani ST berikutnya, ada banyak mungkin nanti beberapa hal yang bisa menggugah, menginspirasi gitu, uh, mengubah Indonesia mungkin bisa dimulai dari kampus. Ini bisa disampaikan sebagai seorang akademisi, Ibu Dr. Hajar Norma Sari SHM Hum, beliau Wakil Rektor dari UAD dan juga uh, salah satu Ketua dari Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah. Ibu Norma, kami persilakan untuk bisa berbagi di GSM Morning Talk, silahkan. Baik, terima kasih. Ini pagi-pagi sudah suaranya menggugah kita ya untuk bangun dari apa namanya generasi rebahan. Kalau saya bilang kemarin saya tuh anti generasi rebahan karena itu sengaja diciptakan untuk melemahkan bangsa kita. Ada Dan hari malam. libur ya sekarang. Hari libur pun mestinya kita tetap apa ya berkontribusi gitu. Uh, terima kasih kami aturkan kepada bu Nur Aisyah Haifani dan Pak Taufik yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini dan kepada Cece yang setia mendampingi kita semua ya kalau Cece ini kan panggilan Aisyah mau jam berapapun ya Insya Allah apalagi pagi-pagi ya kemungkinan belum ada agenda yang terjadwal begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh nabiyya ba'da ibu-ibu semua dan mungkin ada bapak-bapak selain Pak Taufik peserta JSM Morning Talk pada pagi hari ini saya termasuk mengikuti perjalanan JSM Morning Talk ya jadi tema-tema yang ada yang didiskusikan sebenarnya sangat menarik, tapi kebetulan tema yang diberikan ke kami pagi ini agak berat ya, karena ada sudah disampaikan mengubah gitu, saya pikir seorang biasa FIIM Ari pun merasa tidak bisa mengubah Indonesia apalah saya begitu tapi mungkin bisa disampaikan tadi juga disampaikan oleh Cece Rosa bahwa mengubah itu dalam arti ada upaya untuk melakukan perubahan di sana, karena tidak juga bisa, seorang uh, Habibi itu membuat pesawat tanpa ada sekrup. Gitu, nah, masalahnya sekrupnya itu, uh, atau elemennya itu yang kecil, tapi itu vital atau tidak, itu yang perlu kita mainkan, itu yang saya sampaikan pada, itu artinya apa, bahwa kontribusi-kontribusi itu sekecil apapun, itu akan menjadi sebuah nilai agregat yang secara bersama-sama akan memberikan energi positif dan membangun sebuah sistem yang kuat. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Cece, situasinya itu mengapa kemudian every individual itu harus punya contribution karena itu tadi kumpulan-kumpulan energi positif dan kumpulan-kumpulan apa kontribusi itu akan menjadi sebuah sistem yang saling menguatkan. Kita bayangkan apabila semua orang berpikir sama, ya yang terjadi adalah dan energi serta pikirannya itu negatif, maka sesuatu itu uh, mendorong kekuatan besar yang negatif. Misalnya, kita melihat eh, kerusakan yang ada di bumi ini, kita biarkan begitu saja karena kita berpikir kita itu kecil, ya, dalam dunia yang kosmopolit seperti ini. Maka, disitulah sebenarnya energi negatif itu saling berkumpul. Eh, Ibu dan bapak yang saya hormati, pagi ini saya eh, hanya akan menceritakan apa yang kami lakukan di kampus sebagai salah satu elemen yang. Bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mengapa temanya diambil "kemajuan"? Karena ini selaras dengan apa yang digariskan oleh Muhammadiyah. Juga, kita memperingati milad Aisyah pada pagi hari ini. Kita selalu menggaungkan dakwah pencerahan untuk Indonesia berkemajuan. Apa sesungguhnya esensi dari dakwah pencerahan? Jadi, dakwah pencerahan itu adalah dakwah atau usaha-usaha untuk menyebarluaskan. Yang pertama, itu mendakwahkan dalam arti menyebarluaskan dan mewujudkan ajaran Islam. Jadi, bukan sekedar kita ini menyebarluaskan, tetapi harus ada upaya-upaya konkret. Maka, di Aisyah itu dikenal istilah-istilah, misalnya praksis gerakan. Itu untuk menunjukkan bahwa spirit sebuah dakwah itu tidak berhenti pada tabligh menyampaikan. Tetapi e, harus ada upaya-upaya yang itu lebih konkret. Maka selalu saya katakan dakwahnya Muhammad Yahya itu tidak mudah. Mengapa? Karena kita harus berlelah-lelah melakukan yang namanya perubahan. Kita tidak hanya sekedar, mohon maaf ya, e, e, bertablik dalam arti retorika belakang tapi ada ruang-ruang lab yang harus dibangun, ada ruang-ruang bisnis pemberdayaan umat yang harus kita gerakkan gitu. Bukan sekedar kemudian kita uh, melakukan orasi dan kemudian memekikkan kalimat-kalimat tauhid yang bisa menggetarkan hati umat Islam. Karena kepentingan umat Islam itu tidak berhenti sampai bergetar hatinya ya wilayah Tetapi kepentingannya adalah umat itu berdaya. Kalau seseorang itu mengatakan Islam dan bergetar hatinya, mestinya getaran hati itu kemudian terpancar menjadi sebuah energi untuk melakukan perubahan. Nah, apa itu dakwah pencerahan adalah upaya-upaya untuk menyebar luasan dan mewujudkan ajaran Islam. Jadi, diwujudkan ajaran-ajaran Islam itu, itu istilah Pak Sihab dulu membumikan Al-Quran. Semua ada di Muhammadiyah sehingga melahirkan perubahan. Jadi kalau Prof. Bin Samsudin selalu menggunakan istilah transformasi, sebenarnya itulah salah satu esensi dari dakwah pencerahan. Tadi bagaimana bertransformasi itu dari pikiran, bagaimana perempuan memandang dirinya. Bu Aisyah tadi menyampaikan bahwa seorang muslimah itu harus menutup aurat dengan benar, tetapi juga wajib menjaga kesehatan. Karena apa? Karena tubuh adalah anugerah yang Allah berikan. Ini menarik ya saya sering diskusi dengan cewek ya saya kok ngerasa nggak sehat ya kita ini muslimah tapi kurang olahraga gitu ya kita sibuk kemana-mana gitu ya saya sampai kalau cewek ini konsisten saya lihat ada lari ada jalan ada sepeda dan sebagainya saya, saya termasuk orang yang kurang konsisten dan saya menyadari betul sehingga saya harus punya exercise di rumah yang itu harus secara rutin dilakukan mengapa karena itu tadi kita ini kadang apa namanya mengatakan ya kita banyak bersyukur tapi tidak terimplementasikan Ya, jadi salah satu ciri bersyukur kan bukan hanya di lisan, tapi dengan perbuatan bagaimana menjadikan tubuh ini sebagai aset kekuatan dakwah. Nah bagaimana aset kekuatan dakwah ini bisa berhasil dengan baik kalau dia sendiri tidak sehat. Maka menjadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Spiritnya itu selalu ada di sana. Kita harus berkontribusi. Maka kalau saya ditanya, e, Bu Norma, e, motonya apa? Moto saya itu saya ada, saya berkarya. Karena sebenarnya kalau saya tidak berkarya, menurut saya saya tidak ada entah karya itu besar atau kecil itu kan urusan ukuran tetapi ada spirit untuk selalu berkarya karena itu tadi mewujudkan ajaran Islam sehingga melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik unggul dan utama jadi ada tiga kategorinya dakwah pencerahan yang selalu digaungkan Muhammad yaitu perubahannya itu lebih baik unggul, utama dalam kehidupan pemeluknya kita sebagai umat muslim dan menjadi rahmat bagi masyarakat luas di semesta alam. Rahmatalil alamin karena kita ini adalah khalifatul ar, ad, ya, khalifah di muka bumi. Maka ukuran keberhasilan di, di dakwah pencerahan bagi Muhammadiyah itu minimal lebih baik. Kalau average itu kita hanya jadi orang rata-rata. Ini kan ada uh, ini ya, Cece, katanya sekarang ini ada generasi stroberi gampang melenyek gitu kalau oh, ditegur anak-anak itu marah gitu. Oh saya nggak percaya itu. Saya mengatakan Anda jangan percaya Anda ini generasi gitu dan generasi boba. Sukanya yang manis-manis aja nggak bisa bicara yang keras. Oh saya nggak percaya itu. Karena itu akan melemahkan spirit dakwah kita. Ya. Bayangkan kita di sini terngiang-ngiang mengenai generasi boba, generasi stroberi, sementara dunia di luar sana, China, yang mereka bahkan tidak mengenal agama itu melakukan perubahan yang luar biasa. Dan kita nanti akan menjadi subjek dan kita nanti akan menjadi orang yang tersangkut dari perubahan yang mereka lakukan. Nah, jadi sebenarnya menebar kata-kata positif ini penting ya. Ini biasanya Cece yang selalu menyampaikan kemana-mana. Yang menebar kata-kata positif, event itu hanya di Instagram, event itu hanya di Facebook. Nah tadi, ternyata kan kemudian tugas kita tuh menjadi luar biasa karena sekali lagi dakwah kita itu bukan hanya melahirkan perubahan itu hanya ke pemeluknya. Tetapi ada tugas, ada risalah yang harus diemban oleh umat Islam yang dalam hal ini kemudian mengidentifikasinya sebagai Gerakan Muhammadiyah untuk menjadi rahmat bagi masyarakat luas di semesta alam, maka Muhammadiyah itu mengenal pendidikan kader, karena saya menganggap kampus itu upaya untuk mendidik kader Muhammadiyah, menjadikan kader persyarikatan umat, bangsa, dan kader kemanusiaan universal. Kita sudah punya banyak contoh untuk melakukan upaya-upaya kemanusiaan universal. Ada Ibu Rahmawati Hussein misalnya, yang melakukan aksi-aksi kemanusiaan universal. Nah, itu sudah diakui di tataran -tata global. Sebenarnya harapan Muhammadiyah itu nanti endingnya akan seperti itu. Let's say Bu Nur Aisyah ini membuat pemberdayaan ekonomi yang akan membuat orang-orang Cina itu wow gitu. Wah, ini emak-emak yang ada di apa namanya seputaran Jogja dan ada di Indonesia dipimpin Bu Nur Aisyah Haifani ini membuat gerakan ekonomi yang sangat memberdayakan sehingga mereka ternyata mampu menggerakkan ekonomi dalam skala yang lebih besar dan lebih besar lagi. Itu sebenarnya kan mimpinya Pak Taufik di JSN ini. Bagaimana menggerakkan kekuatan ekonomi, berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana kita memiliki identitas sebagai ekonomi muslim begitu. Nah, jadi tadi bahwa dakwah pencerahan di sana. Nah, bagaimana kaitannya dengan tugas kampus? Waktu saya masih berapa menit, Cece, ya? Masih, masih. Oh, ya. Ya, tiga menit lagi. Ya, tiga menit lagi. Jadi, ketika kita bicara di dalam kampus, kita juga akan melihat ya bahwa Islam berkemajuan yang digaungkan oleh Muhammad ya, itu menghadirkan rahmat tadi, rahmat alamin. Kemajuan dalam pandangan Islam itu adalah kebaikan yang serba utama. Jadi kalau kita cukup menjadi generasi yang biasa-biasa saja, menurut saya itu jauh dari spirit berkemajuan. Itu yang saya tanamkan hari pertama kuliah untuk semester satu. Anda datang ke kampus perguruan tinggi Muhammadiyah itu untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Karena minimal, standar minimalnya itu lebih baik. Lebih baik kan berarti di atas nilai B ya, berarti kan A. Dan kemudian melahirkan keunggulan yang lahiriah dan ruhaniah. Tadi benar bahwa yang kita sasar itu ada aspek ruhaniahnya. Ya, secara teologis, Islam yang berkemajuan itu refleksi dari transendensi, liberasi, dan humanisasi. Transendensi itu, jadi kan kita itu melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, nabilah. Melaku, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan sekali lagi mengembalikan bahwa itu adalah bagian dari tuk nabilah. Yang ada di Ali Amran ayat 110. Nah, secara ideologis, transformasi al-ma'un tadi akan menghasilkan umat yang utama yang dia tegak berdiri di atas bangsanya sendiri dan mampu menebar kemanusiaan universal berat sekali memang yang harus kita lakukan itu. Nah ini sejalan dengan filosofi pendidikan tinggi yang dirumuskan uh, di undang-undang perguruan tinggi. Ini kita sedang ribut dengan undang-undang Sisdiknas ya. Nah saya melihat sebenarnya kalau undang-undang perguruan tinggi itu sudah sangat bagus filosofinya. Kita tahu kita berada di dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia. Dan tugas dari pendidikan tinggi itu adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa. Ada dua yang ditesankan, yang selama ini kita hanya selalu pada satu pesan. Yang pertama kita bicara mengenai daya saing, yang kedua kita bicara mengenai daya mitra. Nah ini Cicek, mungkin kita sering ya saat ini banyak menggaungkan kata kolaboratif. Ayo dong jangan... Selalu menganggap itu kompetitor. Mari kita buat, mereka adalah bagian dari jaringan kita, bagian dari kolaborator. Kalau semua beranggap berkompetisi, jadi harus seimbang. Antara menempatkan pihak lain itu sebagai kompetitor maupun kolaborator. Nah, ternyata saya amati dari runtutan regulasi yang ada di pendidikan tinggi itu, kita terlalu fokus pada meningkatkan daya saing bangsa, tetapi kita lupa membicarakan daya mitra bangsa. Karena apa? Karena sesungguhnya untuk sampai pada tahap daya mitra itu sesungguhnya diperlukan SDM yang sangat handal, yang mereka tidak ragu untuk melakukan aksi-aksi kolaborasi. dan ya, senang saat ini anak muda ya mulai membiasakan apa aja namanya ya uh, co-working space ya untuk bekerja dan apa ide-ide itu sebenarnya harus selalu kita himpun agar kemudian tadi menjadikan anak-anak muda ini generasi masa depan yang berkualitas. Mereka jangan menjadi generasi yang tertutup. Mereka harus open mind, dan itu harus dibentuk. E, kalau kontribusi kami di kampus, salah satunya adalah selalu ada dalam catur, dharma, perguruan tinggi, al-Islam, kemahmatian, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Itu kolaborator-kolaborator yang terbaik. Jadi, antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan perguruan tinggi lain, antara mahasiswa dengan yang lain, itu karena memang tuntutan kita itu sekali lagi daya saing dan daya mitra. Dan beratnya juga di filosofi pendidikan tinggi yang dicantumkan di negara kita adalah kita menjadikan orang-orang uh, yang belajar di kampus itu SDM yang unggul, tapi kemudian tidak terserabut dari akarnya. Nah akar yang ada di negara kita itu adalah Pancasila. Dan konten Pancasila itu bagi Muhammadiyah, negara Pancasila, dan konsep Pancasila itu sendiri itu sebagai darul ahdi wa syahadah, itu kesepakatan yang kemudian harus kita isi. Nah, maka ada kata-kata kunci yang ingin saya titipkan pada diskusi kita pagi hari ini. Bahwa saya hanya bagian kecil dari, sangat kecil dari sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia yang selalu menjadikan kampus itu sebagai rumah tadi, rumah dakwah pencerahan tadi untuk bisa menjadikan mahasiswanya lebih baik, unggul, dan utama. Dan juga memiliki tugas kemanusiaan yang luar biasa karena kita harus sampai pada kontribusi kader kemanusiaan universal yang itu akan sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan daya mitra agar kontribusi kita itu benar-benar bukan hanya di sana. Kalau dulu orang menggunakan istilah yang sangat simpel ya, apa, think globally, act locally begitu. Tetapi sebenarnya sama, sebenarnya istilahnya dari dulu itu sama, bahwa kemudian kita sekarang beranjak ke daya saing dan daya mitra, itu agar menggugah kita. Kita tidak bisa bermitra kalau kita tidak berkualitas, ya Bu Aisyah. Ya, kita mau melakukan ekspansi bisnis kemanapun, kita harus berkualitas. Maka tuntutan kualitas itu, nah, kalau every individual tadi berupaya menjadikan dirinya kualitas, maka yang ada adalah kuantitas ya age kuantitas dari kualitas kualitas terbaik yang ada itulah yang disebut sebagai dakwah pencerahan untuk Indonesia berkemajuan. Demikian caca ini pemantik diskusi saja Bapak Ibu yang ada di sini jauh lebih kompeten untuk bicara yang lebih spesifik dan yang lebih menggugah. Saya hanya apa namanya mengantarkan karena lagu kebangsaan kita itu Indonesia itu bangunlah badannya ya bangunlah jiwanya dulu bangunlah badannya kalau kita ingat sebenarnya pesan itu yang itu juga Bu Nur Aisyah sangat paham ya bahwa lagu Indonesia Raya dan semangat nasionalisme di awal itu kontribusi Muhammad yang luar biasa maka mari kita bangun jiwa-jiwa yang besar yang akan kontributif dan tidak lupa badannya itu juga harus ya terima kasih juga baik Terima kasih untuk Ibu Norma, luar biasa ya. Singkat 15 menit, namun ini bisa menyentik spirit ya. Tadi salah satunya saya ada, saya berkarya. Memang perempuan-perempuan ini memang harus, kita harus mampu mengambil peran untuk berdaya, dengan karya gitu ya, dengan posisi masing-masing, dengan kualitas masing-masing. Ya, sebagai se sebagai seorang akademisi, uh, tentu saja Ibu Norma memang tadi menitik beratkan bagaimana uh, di kampus atau bagian-bagian uh, di dunia pendidikan atau edukasi ini harus benar-benar menyelamatkan generasi. Kalau selama pandemi kita khawatir gitu ya para pendidik khawatir dengan loss generation gitu. Pada saat ini dalam 15 menit ini Bu Norma tuh memberikan penguatan motivasi. Enggak ada tuh yang namanya generasi strawberry, generasi boba gitu. Tapi bagaimana memberikan penguatan-penguatan kepada generasi muda agar generasi muda ini menjadi salah satu agen yang bisa memberikan kontribusi gitu sekecil apapun untuk bisa merubah Indonesia gitu ya. Terima kasih untuk Bu Norma. Setiap orang pasti punya kualitas diri masing-masing, punya skill, punya kompetensi. Ini bukan menjadi sebuah area atau memantik untuk berkompetisi tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi memberikan kontribusi untuk Indonesia terima kasih dan e, Ibu Norma terima kasih untuk tetap bersama kami siapa tahu nanti e, ternyata ini bisa memberikan apa ruang-ruang diskusi yang semakin hangat di pagi hari ini dan berikutnya Dr. Gigi Hanung Salsabila, apakah sudah hadir? Assalamualaikum, Mbak Hanum Selamat malam, Mbak Rusa, Mbak Cece, apa kabar? Baik, Mbak Nur... alhamdulillah. Lama sekali tidak berjumpa ya. Ketemu di sini. Mudah-mudahan saya selalu. Nah, eh, tadi udah ada eh, Mbak Nur Aisyah, ada Ibu Norma. Oh iya, Bu Aisyah, Mbak Aisyah Mbak... juga ada di sini ya, Mbak Ai. Iya, Mbak Ai, ya oh, Sekarang okey. saatnya ini Mbak Hanum yang eh, bisa berbagi. Bagaimana bagaimana berdaya dengan dengan karya gitu ya sebagai sebagai seorang politisi sekarang namun juga Mbak Hanum ini kan sebagai seorang penulis bisa menginfluence dengan tulisan-tulisannya begitu nanti bisa berbagi bersama kami di JSM Morning Talk. Untuk waktu kami persilakan untuk Mbak Hanum. Iya, iya. Baik, terima kasih sebelumnya ini ada apa kolega-kolega saya yang sangat mumpuni nih Mbak barusan saya mendengarkan uh, tadi tausiah Mbak <laughs> Norma Sari tadi ini sama-sama uh, apa uh, di Aisyah tapi juga sama-sama pejuang garis biru nih dulu di permata hati ya Mbak Norma ya ketemu Cuman sering. Celang tangguh nih. ya Mbak ini Mbak Hanum <laughs> dan uh, beberapa kali juga uh, beberapa waktu yang lalu juga. Kita kolaborasi di Parlemen ya Mbak, di Koalisi uh, Parlemen Perempuan DPRD-DIY untuk uh, mengisi acara. Kemudian juga ada Mbak Ai, ini teman saya di MUHI. Baik, halo. Assalamualaikum. Ya, Mbak Aduh, salam. Lama ya kita. Ya, ngobrol no nanti hmm. <laughs> Dan juga Coach Wulan juga kita pernah ketemu juga nih uh, di beberapa kali Zoom ya waktu dengan teman-teman di eksekutif juga Pak Taufik dan semuanya aja lah pokoknya satu persatu yang nggak bisa saya uh, apa sebutkan uh, para audiens uh, yang hadir pada pagi hari ini saya kaget loh ini tadi ternyata udah banyak banget yang hadir ya jam oh. 6 <laughs> biasanya tuh Ah mungkin jamnya nanti molor eh ternyata luar biasa perempuan-perempuan uh, Indonesia perempuan-perempuan Asia semuanya udah nongkrong saya masih ngurusin anak saya tadi harus mandi dan lain-lain <laughs> mohon maaf jadi agak terlambat ya jadi Mbak Rosa dan Mbak-Mbak uh, semua saja uh, mungkin saya kebagian apa ini uh, menutup begitu <laughs> karena sudah diborong semua tadi oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya, dan saya rasa sudah cukup komprehensif untuk menjadi pemantik dan uh, pembuka diskusi kita pada pagi hari ini, yang uh, bertemakan tentang bagaimana perempuan Aisyah merubah dunia, merubah Indonesia, gitu ya, dalam tor. Kok kayaknya muluk-muluk banget, tapi nggak apa-apa, yang namanya cita-cita itu harus high call, gitu. Jadi, kalau cita-citanya cetek Nah itu malah bukan sebuah cita-cita cita-cita harus tinggi dan salah satu cara kecil yaitu yaitu dengan perubahan-perubahan atau diskusi-diskusi seperti pagi hari ini Saya sangat apresiatif ini dengan bu Aisyah juga yang sudah mengorganisir acara kita pada pagi hari ini Mbak Rosa saya bingung nih, saya diminta untuk ngomong tentang buku atau ngomong tentang politik perempuan nih? Gitu? Iya, <laughs> nah, karena sekarang posisinya boleh dua-duanya bisa sharing experience uh, mengubah Indonesia itu Bisa lewat buku, bisa uh, sebagai seorang legislatif gitu Ya sedikit bisa sharing lah, bisa mengubah Indonesia <laughs> Dari hal yang terkecil ya silakan. Kalau mau ubah Indonesia itu memang harus jadi presiden mbak kayaknya. Oh gitu ya? <laughs> ya. Kalau dengan sistem demokrasi sekarang ya harus jadi kepala daerah harus jadi presiden, harus jadi gubernur. Tapi anyway saya mungkin ingin apa pembicaraan kita tentang uh, apa bagaimana khusus son ya karena kita karena Panjenengan mungkin me, Lihat saya sebagai politisi di DPRD, ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa eh, apa eh, ada seorang ulama besar kita Imam Ghazali yang eh, mudah-mudahan ini kata-katanya menjadi membangkitkan kita lagi betapa pentingnya eh, peran politik dalam eh, percaturan eh, demokrasi di Indonesia khususnya bagi masyarakat atau orang Islam. Gitu. Jadi dia mengatakan bahwa negara dan agama itu adalah saudara kembar. Jadi kalau negara itu bagaikan eh apa eh, eh, pagar ya. Sementara kalau agama itu adalah dasar. Ya. jadi eh, agama itu adalah pondasi ya. Kalau eh negara itu adalah penjaganya gitu. Jadi kalau sesuatu yang tanpa dasar pasti akan runtuh dan dasar atau pondasi yang tidak dijaga pasti juga akan hilang. Nah, jadi ini sangat makjelek menurut saya ya mengingatkan betapa kita pernah beberapa waktu tahun yang lalu ya pemimpin tertinggi kita mengatakan bahkan sampai sekarang itu juga didengung-dengungkan oleh kita nggak bisa menafikan dalam diskusi ini untuk tidak mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok di masyarakat yang semakin mendapatkan angin segar ya karena pemimpin tertinggi kita pernah mengatakan politik dan agama harus dipisah ya nanti di Google sendiri deh tahun 2017 bulan Maret ya dan itu ngomongnya nggak dipisah dipisah betul gitu ya jadi agama sendiri Politik itu sendiri tidak boleh di dengan kata-kata klise, -kata tidak boleh dicampur adukan dan seterusnya. Jadi ini sebuah uh, apa, pernyataan yang menurut saya uh, sampai saya sampai sekarang itu belum dicabut kata-katanya. Jadi itu kemudian memberi inspirasi bagi banyak gerakan-gerakan sekuler, liberal, ya, dan itu tumbuh di mana-mana. Dan saya merasakan sekali selama kami berada di uh, apa uh, lingkaran ya lingkungan uh, apa politik ya di DPRD maupun ketika kita terjun ke masyarakat uh, kita diundang berbagai uh, forum ya karena kan kalau jadi saya merasa benar-benar ini keluar dari zona nyaman ya kalau kita di Aisyah, kita di Muhammadiyah ini kan sesuatu yang sesuatu yang homogen uh, gitu ya. Tetapi kalau sudah ke politik ya itu sesuatu yang heterogen dan kita benar-benar uh, face the reality yang uh, sesungguhnya masyarakat kita. Dan itu saya sangat terasa sekali. Apalagi ketika uh, apa kita masuk dalam keanggotaan panitia khusus untuk peraturan-peraturan daerah, untuk uh, pengawasan peraturan daerah, ya. Kemudian kita juga dalam uh, pergumulan untuk prioritas peraturan yang harus diadahulukan uh, itu kita benar-benar uh, apa merasakan sendirian gitu tidak ada tidak ada teman di kanan dan kiri gitu dan kalau sudah sendirian ya kita nggak bisa apa-apa karena memang sistem demokrasi kita adalah menganut uh, demokrasi mayoritas gitu. jadi ini adalah sesuatu yang apa harus kita sadarkan ya betapa jejak langkah sikap kita sekecil apapun itu adalah hubungannya dengan politik. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ya di pagi hari ini ini juga adalah aksi politik sesungguhnya. Ya. E, bagaimana kita menuntut pada diri kita sendiri maupun pada masyarakat dan kita harap juga ada pemerintah yang mendengarkan agar lebih care terhadap misalnya hak-hak terhadap perempuan atau bagaimana pemberdayaan tadi disampaikan pemberdayaan perempuan yang selama ini selalu rentan terhadap krisis misalnya krisis pandemi kemarin itu luar biasa hantamannya untuk para perempuan ketika dia sudah dihadapkan pada persoalan-persoalan domestik ya kemudian tiba-tiba kalau dalam apa dalam struktur E, cara berpikir masyarakat kita nih kan perempuan pokoknya konco-wingke yang laki-laki suruh bekerja tapi pada saat pandemi mereka harus e, apa ya bebannya berlipat ganda karena juga ada hantaman ekonomi juga yang mengharuskan mereka juga menjadi e, tulang punggung perekonomian e, rumah tangga e, kemudian juga e, kita dua tahun ini juga banyak mendengar e, apa ya aksi-aksi kekerasan lah pada perempuan dan anak yang uh, semakin uh, tidak uh, terkendalikan gitu, tidak hanya di saya kira tidak hanya di Jogja ya, tapi di secara umum itu uh, semakin terasa gitu. Nah, uh, sayangnya ya, sayangnya yang me, me, menjemput bola tentang isu-isu perempuan itu kok bukan kita gitu, tapi dalam tanda kutip orang lain saya kadang-kadang merasa sedikit uh, apa uh, apa ya geregetan gitu tapi saya sendiri juga mengkritik diri saya sendiri kok kamu juga tidak kemudian uh, kita juga tidak bisa kemudian mengambil isu-isu uh, tersebut ya dan banyak sekali lembaga bantuan hukum ya yang mengurusi terkait isu-isu keperempuanan dan uh, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan itu uh, yang kemudian bukan bukan orang-orang kita gitu sehingga kemudian arahnya atau penggiringan opininya itu selalu kemudian diarahkan pada kesalahan atau uh, keterlibatan atau uh, penyudutan opini terhadap agama ya dalam hal ini tentu saja yang dianggap menjadi bengkara adalah ajaran agama gitu nah ini yang saya rasa uh, sekarang ini kita berpikir lebih lebih besar, lebih umum, lebih global bahwa memang serangan ideologi yang namanya Gauzul Fikir itu memang sangat kasar. Ya, dan Gauzul Fikir itu kan apa ya pertarungan yang eh, apa tidak kasat mata ya tidak menggunakan seperti Rusia dan Ukraina ya eh, atau eh, pertarungan eh, debat di dalam diskusi atau di dalam layar kaca ya tapi itu pertarungan seolah-olah itu tadi kalau nggak salah salah satu kan ada task tashkik kick eh ada empat ya saya lupa yang dua itu bagaimana nilai-nilai Rosul -nilai Fikar atau peng pengendoran ya pengendoran ideologi Islam itu dilakukan dengan cara yang samar dengan cara yang abu-abu dan seolah-olah kita di di apa ya di dibingungkan bahwa oh ini benar loh. Oh itu yang selama ini kita yakini itu ternyata meragukan. Dan itu sangat-sangat saya rasakan sekali. Ya terutama ketika selalu apa saja dibenturkan dengan apa yang namanya hak asasi manusia. <laughs> ya misalnya kita ngomongin tentang LGBT lah. Ya jelas-jelas lah kita dalam agama sudah 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 mutawatir seperti apa Uh, apa statusnya gitu. Tetapi ketika kita dihadapkan pada orang-orang yang kemudian uh, selalu mengatakan senamakan hak asasi manusia, itu ini menjadi kabur. Gitu. Atau misalnya pernikahan beda agama gitu, di mana uh, kadang-kadang yang selalu dirugikan adalah perempuan gitu, dan uh, selalu kemudian dibenturkan juga dengan isu hak asasi uh, manusia dan banyak hal lah sekarang ini kita juga mendengar uh, apa uh, uh, kita merasakan sekali pem, apa, pembenturan yang lebih apa ya lebih lebih ekstrim antara dasar negara kita ya pancasila dengan agama ya beberapa waktu yang lalu saya mungkin uh, sempat panjenengan mungkin membaca ya uh, cerita mungkin biar ini Sekalian tabayun begitu, ya. Jadi, kami itu kaget semua, teman-teman di dewan itu, ketika awal uh, selesai Lebaran, ya, selesai Lebaran, uh, liburan tanggal 9 itu masuk. Ya, uh, 10 itu tiba-tiba ada permintaan penanda tanganan, penanda tanganan untuk seluruh anggota dewan, bahwa setia pada. NKRI dan Pancasila dan UUD 45. Saya waktu itu bingung karena eh, itu hanya ada di WA grup teman-teman DPRD gitu. Yang udah tanda tangan udah sekitar separo. Ya separo 25 dari 55. Saya bingung sekali saya sampai saya tanya ke staf fraksi ini apa? Ini tanda tangan apa ya kok tiba-tiba muncul begitu saja setelah liburan panjang gitu dan uh, kemudian saya teliti begitu ini awalannya apa gitu ternyata jadi sehari sebelum cuti bersama jadi sehari jadi cuti bersama tanggal 29 April 28 itu ada sekelompok orang yang uh, mengatasnamakan ya mengatasnamakan sebagai uh, apa masyarakat bergerak uh, Islam bergerak begitu datang ke kantor dewan Uh, kita tidak tahu itu dari mana dan sangat sedikit uh, agak apa, tidak wajar karena dia hadir satu hari sebelum cuti. Which is keadaan itu mungkin di, di mana anggota Dewan mungkin juga sudah tidak ada karena pegawai juga sudah tidak ada. ya, Jadi memang sangat agak sedikit uh, misterius gitu ya. Datang sekitar 10-12 orang. Kemudian ingin membacakan uh, surat, ya pernyataan bagaimana masyarakat, apa bagaimana permasalahan uh, di Indonesia ini harus diakhiri, ya, uh, mulai kenaikan BBM, kenaikan listrik, kenaikan minyak goreng, permasalahan ini dan itu ya, itu mereka harus ingin membacakan. Nah saat itu karena tidak ada pimpinan, tidak ada apa pimpinan Alkap juga tidak ada ya. Jadi hanya diterima oleh pegawai Kemudian seperti biasa Karena kita rumah rakyat Kita menerima siapapun Yang ingin menyampaikan uh, aspirasinya Dan ia bacakan, mungkin dia juga sudah siap Dengan media dan lain-lain Dan karena yang Menerima uh, itu hanya Seorang staff ya. Bayangkan hanya staff yang mungkin juga sudah Toto-toto pengen segera Pulang cepat begitu Sudah silahkan di Uh, bacakan gitu dan ternyata tiba-tiba ketika akhir ya dibacakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan seluruh bangsa Indonesia ini maka kita harus menganut sistem khilafah dan itu dibacakan dan dia sudah siap dengan recorded dan uh, apa uh, media gitu nah waktu itu tentu saja ini agak sedikit ya kita nggak budu-budu amat ya <laughs> ini sebetulnya apa maksud mereka ya karena satu hari berikutnya itu kemudian muncul. Nah ini saya juga nggak tahu ini, ini komunitas mana yang kemudian seolah-olah karena kemarin ada komunitas yang sudah menyatakan uh, aspirasinya bahwa uh, apa tentang khilafah, kita akan menuntut balas yaitu dengan uh, menyatakan bahwa anggota dewan semua harus menyatakan Sumpah Setia pada NKRI dan UUD uh, dan Pancasila. Saya rasa ketika saya disumpah, ketika saya dilantik dulu, saya sudah menyatakan itu uh, apa lahir dan batin. Jadi kenapa saya harus, kenapa kami harus ya bukan saya saja, tapi kami harus menandatangani itu. Dan ini serasa seperti settingan gitu ya. Kita tidak tahu sehari yang lalu sebelum cuti siapa, hari ini datang gitu. Nah mungkin Panjenengan bisa mengetahui lah sesungguhnya siapa di balik siapa. Jadi waktu itu akhirnya semua tanda tangan, gitu, semua tanda tangan dan banyak jadi tanda tangan itu sepertinya terorganisir gitu yang yang dimana yang tidak yang belum tanda tangan nanti akan digiring seolah-olah dia tidak atau belum sempat tanda tangan seolah-olah dia tidak setia pada NKRI dan ada sekitar 20 orang bayangkan saat itu liburan ya semua orang sudah mungkin mudik semua orang sudah tidak tahu bahwa ada tamu saat itu yang apa ada istilahnya ada goro-goro itu gitu ya tahu-tahu sudah di akhir lebaran itu di akhir liburan lebaran nah hal semacam ini saya rasa kemarin beberapa waktu yang lalu saya baca juga apa ada motor itu ya motor di Jakarta ada pembagian nakhilafa dan sebagainya ini sesungguhnya ini proksi menurut saya ya dan kita harus pandai-pandai memahami permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus uh, settingan seperti ini yang sesungguhnya ya maling teriak maling menurut saya dan uh, apa ke depan uh, apa kita harus lebih peka lebih sensitif jangan sampai kita ber, apa sampai mau untuk diadu domba oleh kekuatan-kekuatan saya rasa tidak hanya liberal ini, bukan kekuatan sekuler tapi komunis, ini gaya-gaya komunis ini. Jadi apa uh, apa kita jangan sampai sampai terbuai dan uh, lupa kita bagus uh, punya cita-cita tentang cita-cita uh, besar tadi ya, tentang pemberdayaan ekonomi, tentang bagaimana kita uh, memastikan permasalahan-permasalahan uh, perempuan tadi ya tapi jangan lupa Global issue kita ini juga terkait bagaimana uh, bangsa ini memang se -se sedikit mungkin sepelan -se mungkin atau mungkin mungkin bisa juga secepat mungkin tapi samar tapi pelan tapi pasti begitu agar cita-cita negara itu terpisah sama sekali dengan agama itu memang terwujud jadi ini mungkin sedikit pembuka juga mungkin uh, pemantik apa teman-teman uh, 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 Aisyah ya. Uh, uh, jadi mungkin kalau di chat room bolehlah mungkin untuk memberi sedikit feedback dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Uh, politik itu kita politik bagi saya ini simpel politik itu bukan hanya soal memiliki kekuasaan tapi mempengaruhi orang agar mau berpikir, berperasaan dan bertindak dengan cara yang islami menurut saya karena ya ya karena apa yang kita yakini adalah islam kan gitu jadi kalau boleh uh, apa pilih mana islam atau sekuler gitu mungkin bisa di Uh, di chat room mungkin pilih Islam atau sekuler gitu ya uh, pilih yang mana ya itu saja mungkin Mbak Rosa kalau terkait dengan uh, apa buku Insya Allah saya juga Insya Allah akan menelurkan atau melahirkan salah satu buku yang menurut saya ini bagian dari uh, apa ya refleksi saya kontemplasi saya selama menjadi anggota dewan jadi kebetulan untuk buku ini sudah saya tulis tahun 2016 ya jadi 45 tahun yang lalu tapi itu hanya mengendap dalam folder tidak bisa dibuka-buka karena saya bingung nih mau nulis tentang apa tapi saya tahu bahwa eh, cerita ini tuh penting harus disampaikan ke masyarakat Indonesia yaitu tentang the rise and the fall of Andalusia jadi saya eh, sangat suka dengan sejarah bagaimana Islam itu ber ke, apa ber, berjaya ya ketika Bani Umayyah Bani Abbasiyah di eh, apa selatan Spanyol itu dan di bawah di Maroko dan seterusnya Afrika tapi kemudian habis habis habisnya tanpa bekas dan itu terjadi dalam kurun waktu 850 tahun dan Indonesia kalau dibilang mengenal Islam ya itu kan taruhlah semenjak kerajaan Samudra Pasai tahun 1000 1300-an gitu ya. Nah, ini kita sudah berjalan 700 tahun ya mengenal Islam gitu. Kalau kita dengan cara gampang mengenal Islam itu sejak ada Kerajaan Samudera Pasai di Aceh ya. Itu sekitar 700 tahun gitu. Apakah akan akankah kala juga akan ditiupkan di Indonesia kalau kita benar-benar tidak menjaga pondasi tadi ya, hanya mempertahankan pagar. Nah, ini yang eh, apa saya rasa eh menjadi salah satu pemikiran saya sehingga nanti buku ini mudah-mudahan bisa dibaca dan kita mengambil ibrah dari bagaimana uh, apa kejayaan Islam yang hilang di uh, bumi Andalusia dan hampir tidak ada bekasnya sekarang kecuali Mesquita Cordoba itu. Itu saja mungkin Mbak Rosa karena sudah lebih 15 menit nanti ngalor ngidul lebih senang saling uh, take and give ya. Jadi uh, apa mendengar teman-teman juga mungkin memberi inspirasi kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahirobbilalaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak hanum nampaknya apa yang disampaikan Mbak hanum ini terus menambah gitu bahwa PR-nya banyak, makanya kita harus benar-benar bisa saling berpegangan tangan. Tadi Bu Norma ayo gitu, kalau mau mengubah Indonesia juga kalau dari yang kecil-kecil kecil-kecil sendiri-sendiri berjalan itu susah gitu. Tapi kalau kita sama-sama bergandengan tangan gitu ya, berkolaborasi, mudah-mudahan ini bisa uh, membantu. Berbicara masalah politik, mudah-mudahan juga tadi menjadi satu bekal gitu sharing dari Mbak Hanum. Bagaimana? Uh, kita gitu tidak hanya perempuan saja mungkin ya yang bingung itu ya laki-laki juga pasti pasti banyak yang bingung kalau dihadapkan tadi politik dan agama ini harus dipisah gitu ada banyak banyak kebijakan yang itu bisa membuat kita jadi galau dan sebagainya artinya kalau tadi di kampus ada rumah dakwah pencerahan gitu juga harus ada rumah bagaimana membangun mental-mental yang kuat gitu ya mental-mental yang tangguh, tahan banting gitu ketika posisi berada seperti Mbak Hanum ya di parlemen gitu karena ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani dan sebagainya. Terima kasih Mbak Hanum. Nanti kita akan semakin kaya gitu ya diskusinya, semakin banyak yang perlu didiskusikan sehingga nanti ini bisa menjadi penguat setiap orang silakan bisa mengambil perannya masing-masing untuk menjadi berdaya. Saya memberikan waktu selanjutnya kepada Mbak Alvia Nuriska Eskom MM atau Mbak Ai. Mbak Ai silakan bisa berbagi. Mbak Ai ini juga pengusaha, Mbak Ai juga di pimpinan Pusat Nasihat Malaysia, Mbak Ai juga tidak hanya di PPNA gitu, organisasinya banyak ya Mbak Ai ya. Di, di Kowani juga masuk ya Mbak Ai ya. Di Ismi dan sebagainya. Silakan Mbak Ai, waktunya Dicukupkan 15 menit, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kalau tadi pada manggilnya Caca, saya tuh biasanya dari dulu manggilnya Mang Teh Hoca ya. Jadi ya, apa, tetap aja. kayak agak mau ikut ikan manggilnya Caca kayaknya gimana gitu ya. Gitu ya, Teh Hoca. Mau aja. ya, terima kasih. Ini memang luar biasa ya, CSM Morning Talk. Ya. Sampai ke seri 46 saya yang walaupun harusnya juga di apa MEKPWM -E juga harusnya selalu mengikuti tapi ya itu kadang memang jam-jam uh, uh, nggak bisa selalu penuh mengikuti gitu ya. Alhamdulillah luar biasa nih Bu Nur Aisyah dan Pak Taufik uh, apa Pak Taufik Ridwan. Dan tadi sudah banyak sebetulnya sudah banyak sekali banyak inspirasi ya yang sudah bisa uh, kita dapatkan dari Bu Nur dari yang pagi kita mulai jam 6 lebih 10 sudah langsung mulai materi gitu ya. Bunda udah langsung bangunin nih, langsung bikin semangat gitu. Ayo, ini kita ini bawa nama Muhammadiyah, Aisyah gitu ya. Dimanapun kita berada gitu, itu identitas Muhammadiyah, Aisyah. Walaupun kadang kita pakai seragam yang lain, tapi tetap orang lihatnya. Oh iya, itu orang Muhammadiyah, oh itu orang Aisyah. Nah, itu pastinya juga agak harus mempengaruhi bagaimana yang kita ber, apa ya ber, bersikap begitu. Ah, kemudian sudah ada. Uh, tausiah gitu ya khasnya Muhammadiyah dakwah pencerahan gitu. Normal ini luar biasa gitu kan. Pagi-pagi kita udah langsung uh, dapet dapat uh, apa tausiah dakwah pencerahan begitu. Kemudian habis itu ada dilanjutkan lagi uh, apa pidato politik gitu ya, apa pendidikan politik lah <laughs> mungkin halusnya gitu ya. Uh, oleh Mbak Hanum Rais, lama sekali Mbak kita nggak apa ya, enggak berbincang-bincang gitu. Kebetulan kemarin juga acaranya Pak Amin Rais, apa? seminar Pramuk Tamar saya juga ya. mendengarkan ya. Pak Amin Rais. Pak oh, itu. ya jadi ya. Ini, ya. apa berkelanjutan banyak informasi-informasi uh, yang terkini berkaitan dengan politik bisa kita apa dengarkan mungkin selama ini enggak uh, yang enggak ada di media gitu ya. Nah, ini sangat menarik sekali dan pastinya nanti selanjutnya masih ada apa uh, Bu Erwin dan juga Coach Wulan inspirasi-inspirasi dari beliau-beliau beberapa -beliau, kali mengikuti sungguh luar biasa nanti kita uh, nantikan saja tadi ada yang lupa teh Hoca. jadi saya di sini sebenarnya bukan sebagai PPNA nih ya tapi, tapi sebagai ya PPNA juga pastinya. jadi melekat nih Masyatul aisyah aisyah Muhammad dia tuh melekat terus gitu ya uh, tapi mungkin sejaketnya saya saya sebagai um, di PWA Pemimpin Wilayah Aisyah Majelis Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan begitu jadi karena ini kan Aisyah nih ya milatnya Aisyah kita memperingati milat Aisyah yang ke 105 pastinya juga pro ada tapi memang karena judulnya juga perempuan muda Aisyah mengubah Indonesia nah kebetulan emang saya yang paling muda nih di PWA MNGDI jadi ya apa walaupun di sini ada Bu Muryani begitu mohon izin Bu Muryani saya mewakili untuk yang apa PWA Majelis Ekonomi dan ketenagakerjaan Kerjaan DIY gitu ya ya emang kalau saya juga waktu baca temanya itu yang berat. kayak semua langsung pada wah ini temanya mengubah gitu ya kayak jadi langsung uh, introspeksi diri apa sih yang udah saya, uh, kita lakukan gitu ya saya lakukan untuk uh, mengubah Indonesia kalau Mbak Anum tadi ya kalau mau mengubah itu jadi presiden gitu ya nah, itu jelas secara kebijakan secara apa memang kalau mau uh, itu udah sempat diperjuangkan Pak Amin begitu ya untuk ayo kalau mau mengubah uh, jadilah uh, apa jadi presiden begitu nah tapi mungkin kita bisa lihat tadi kan bergandengan tangan berkolaborasi ya seperti kita bisa lihat semut begitu ya semut sendiri-sendiri mungkin nggak bisa nggak akan kuat tapi ketika semut itu uh, semuanya bergandengan bergerak begitu ya melakukan apa porsinya masing-masing begitu itu ya nyatanya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa juga begitu jadi saya pikir ya kita memang harus mengambil porsi mengambil peran untuk ikut melakukan perubahan gitu khususnya di Indonesia ya dan memang perubahan ini ya memang harus dimulai dari hal yang kecil. Walaupun pun jadi presiden pun tetap pastinya akan eh, apa ya langkahnya ada langkah-langkah yang dari kecil kemudian eh, menjadi besar sebuah, sebuah perubahan yang eh, tersistematis begitulah ya. Nah, memang dan perubahannya juga pastinya yang diharapkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik begitu kan kita pastinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin begitu kan jadi uh, itu hendaknya menjadi apa jiwa kita gitu ya uh, men menjiwai dalam segala tindakan yang kita lakukan apa apa saja sih yang sudah kita lakukan dan memang perubahan itu ya suatu yang pasti terjadi kan mau nggak mau kita harus berubah gitu apalagi di tengah tuntutan zaman era saat ini ya disruption udah di mana-mana begitu kemudian adanya pandemi ini yang sangat menuntut kita harus mau mau harus berubah gitu dan ini uh, uh, kita juga bisa berarti mengambil peran itu yang penting dan untuk di sebenarnya kalau di ICIA khususnya di majelis ekonomi dan ketenaga kerjaan GDI ini memang ya memang fokusnya ya untuk pemberdayaan pembinaan pendampingan khususnya perempuan di bidang ekonomi ini ya kemudian kan banyak nih anggota-anggota uh, ICIA itu yang punya usaha ya UMKM gitu itu dan saya baca data itu memang UMKM perempuan itu uh, mayoritas bergeraknya di tiga bidang ada di bidang kuliner di bidang fashion dan juga kerja atau kerajinan nah ini banyak sekali anggota-anggota uh, Asia -anggota yang mempunyai usaha begitu ya di, di tiga bidang itu nah pastinya perlu nih adanya uh, pemberdayaan untuk meningkatkan uh, kapasitas meningkatkan usahanya begitu ya biar jadi seperti Bu apa Mbak Erwin ini ya Wow, pengusaha yang luar biasa gitu, yang juga mulainya bukan dari yang sudah besar begitu, tapi pasti nanti diceritakan juga bagaimana perjuangan untuk menjadi uh, besar gitu. Nah ini di Aisyah pun juga kalau uh, Muhammadiyah ada JSM ya, kita ini acaranya JSM jaringan saudagar Muhammadiyah Nah ini uh, apa untuk kaitannya pemberdayaan ekonomi itu kita kalau di Aisyah itu ada IPAS Ikatan Pengusaha Aisyah, Nah ini kan. Kumpul nih pengusaha-pengusaha Aisyah. nah pastinya di situ juga ada forum-forum untuk saling berbagi, saling adanya uh, saling menguatkan, saling apa ya membina sama lain lah. Jadi apa perempuan mendukung perempuan gitu ya, women support women itu di Aisyah itu sudah bukan lagi apa harus digaungkan, tapi memang sudah membantu apa ya jiwa untuk membantu jiwa sosial itu sudah tinggi. Jadi uh, apa ketika ada dalam satu forum bersama ya ayo kita apa sih bisa ngambil peran untuk saling uh, membantu begitu ya? Kemudian ada Sekolah Wirausaha Aisyah. Nah, ini mungkin sepertinya juga banyak ya yang dari sini yang sudah pernah uh, mengikuti begitu, yang alhamdulillah sudah berjalan beberapa angkatan di beberapa daerah begitu uh, dan luar biasa dari yang sebelumnya mungkin baru ingin berus punya usaha, gitu akhirnya sampai bisa benar-benar jalan usahanya gitu kemudian yang perlu untuk manajemen usahanya lebih terminis dengan baik gitu gitu kemudian juga kita ada uh, pusat pelatihan olahan pangan nah ini jadi um, untuk ini programnya ketahanan pangan ya ada terus juga ada lumbung pangan begitu jadi tadi kan banyak bergerak di bidang kuliner nah ini gimana sih supaya ya enggak cuma itu itu aja ada inovasinya kemudian untuk ketahanan pangan dengan uh, apa bahan-bahan pangan yang memang itu apa ya jadi ada di kita jadi potensi lokal begitu. Nah, ini uh, juga kita lakukan begitu di melalui ICIA, kemudian juga lembaga keuangan mikro, koperasi dan sebagainya itu dan uh, sebenarnya masih banyak lagi ya. Dan yang luar biasa ketika kemarin pandemi ini ya, pandemi yang semuanya harus berubah yang tadi Mbak, uh, Mbak anu menyampaikan yang harus Perempuan tuh banyak yang akhirnya harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah ini banyak juga yang akhirnya di apa nya juga apa nih? Nah, itu banyak pelatihan-pelatihan. Misalnya tadi kalau untuk Pang kuliner juga iya ya dari ya, di popanya itu. Kemudian ada uh, peningkatan skill keterampilan. Pasti di sini mungkin sudah banyak yang ikut juga ya. Seperti uh, pelatihan untuk sibori, untuk ekoprint, begitu itu ya. Itu luar biasa pengusaha-pengusaha baru yang Uh, muncul dengan uh, adanya pelatihan-pelatihan itu banyak gitu, yang sebelumnya nggak terpikir ya mau jualan uh, apa ekoprint itu sekarang luar biasa banyak dan itu menjadikan sumber penghasilan tersendiri bagi apa anggota-anggota IC begitu, itu uh, apa beberapa hal gitu ya yang di yang sudah gitu, dan itu masih sebetulnya masih ya, cuma memang hebatnya di Aisyah itu kan tadi ya, uh, sebuah gerakan. Jadi kita ini tidak melakukan sendiri-sendiri. begitu Tapi bagaimana ini kegiatan yang dilakukan ini terorganisir, kemudian dilakukan secara bersama-sama, begitu ya. Ada salingnya kolaborasi tadi itu ya, masing-masing uh, berkontribusi dengan ke apa ke masing-masing ya, keunggulannya masing-masing. Apa sih yang bisa diberikan ke masing-masing berkontribusi, berkolaborasi. Sebenarnya kalau anak muda kan sekarang kolab-kolab gitu ya. Nah, sebenarnya Aisyah itu udah apa ya, Aisyah Muhammadiyah itu antar majelisnya begitu antar anggotanya pun juga sudah sebetulnya sudah melakukan itu cuma mungkin belum pakai bahasa yang anak muda yang collab collab itu tadi gitu ya collaboration <sukur> gitu tapi sebetulnya sudah melakukan nah ini yang perlu eh uh, saya juga perlu kita tingkatkan lagi nih apalagi mungkin saya ya ini kayak untuk saya juga nih ayo gimana nih sebagai eh uh, apa nih angkatan mudanya di Muhammadiyah di Aisyah itu bisa uh, terus berperan terus memberikan apa uh, peran untuk yang melakukan perubahan itu tadi begitu. Karena memang saya kalau tadi apa Mbak Norma tadi motonya tadi apa Mbak tadi Mbak aduh, saya lupa tapi kok saya sih lebih ke apa ya saya tuh kita ya kita itu nggak akan ada habisnya nih kalau kita tuh mikirin diri kita sendiri. Oh mau nyari apa mau dari pekerjaan mau urusan keluarga dan sebagainya itu nggak akan ada habisnya. Tapi apa ya kita mau hanya mengikat diri kita sendiri kita hidup kita tuh akan lebih berarti nih kalau kita itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain nah pilihannya nih salah satunya saya melalui Asia melalui Muhammadiyah melalui Nasyatu Asia ini salah satu nih bagaimana sih yang uh, saya bisa memberikan apa memberikan manfaat untuk orang lain berjuangnya gitu melalui mana begitu dan saya yakin uh, bapak ibu semuanya di sini pasti ketika bermuhammadiyah beraisyah ya jiwa untuk memberi bermanfaat untuk orang lain itu yang menjadi poin utama juga begitu kemudian uh, apa, saya tadi semalam ya, kebetulan kok ya semalam itu ada dari PPNA itu nge-share ini uh, resep, apa, perempuan Islam berkemajuan menurut Pak Haidar Nasir gitu ya yang disampaikan beliau saat uh, resepsi milad Aisyah ke 105 di 19 Mei yang lalu kayaknya bagus untuk saya share karena ini kayak mengingatkan kita lagi tadi uh, apa benar mau sudah menyampaikan juga yang ada yang mencerahkan dan sebagainya. Ini izin saya share screen sambil nanti kita bisa sama-sama untuk uh, menjadi semangat kita begitu ya. Nah, ini nih. Jadi luar biasa sebetulnya uh, ketika kita apa dirumuskan bagaimana sih sebenarnya perempuan Islam berkemajuan ini ya. Itu berpaham Islam berkemajuan, kemudian bercita-cita membangun masyarakat terbaik. Nah, ini kan. Kemudian bermisi dakwah dan tajdid yang mencerahkan. Muncul lagi nih dakwah mencerahkan yang sudah disampaikan penomor tadi. Kemudian menjunjung tinggi dan memuliakan martabat manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Kemudian membangun keluarga sakinah menuju peradaban utama. Selanjutnya, gerakan perempuan Islam berkemajuan harus menguasai ITek dan berpikiran maju. Kemudian mampu mengembangkan sumber daya insani sebagai khalifatullah fil ad, sebagai pemimpin yang penuh cinta dan berkemajuan. Kemudian proaktif dalam membangun peradaban dan kemanusiaan semesta. Selanjutnya niat ini berperan aktif memajukan umat bangsa dan kemanusiaan global menuju peradaban utama. Luar biasa sekali sebetulnya ini uh, apa bagaimana sih di dalamnya Islam berkemajuan itu seperti apa? Nah, ini yang setidaknya kembali lagi ke kita. Ketika kita sebagai kader-kadernya Muhammadiyah ya di dan juga ortom-ortomnya ya Aisyah, nasional Asia dan uh, yang lain-lain pun itu apakah kita ini sudah membawa nilai-nilai ini? Nah, ini yang uh, juga sebagai apa? Ini kembali lagi ke diri saya sendiri juga oke, okay, seperti saya harus menjadi uh, pemerintah Islam berkemajuan itu yang seperti ini ya setidaknya itu tadi. Jadi uh, apa di sini saya uh, ingat lagi, jadi bagaimana uh, kita ini bisa memberikan apa yang terbaik, apa kita bisa memberikan peran apa yang mungkin dari bidangnya kita masing-masing untuk me ikut maukan perubahan dari ya kalau mengubah Indonesia. Nah ini melalui mana? Melalui Aisyah, melalui Muhammadiyah. Nah itu uh, mungkin kayaknya cuma kurang satu menit. Saya coba aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa saling diskusi karena masih ada dua narasumber selanjutnya. Begitu aja Teh Hoca. Terima kasih kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dai Mbak Rizka Escom MM. Ini banget ya uh, awalnya bilang dia, yang keduanya bilang mbak. Dia, Apa <laughs> mbak udah terbiasa kita teh ya? Iya tahu Dai dari kecil soalnya <laughs> dia ya. <laughs> ini hmm. mewakili dari PPN Wilayah Aisyah Majus Ekonomi uh, dan Kewira uh, Ketenaga Kerjaan ya untuk uh, daerah ISWA Yogyakarta. Ini disampaikan juga di seminar Pramuktamar oleh Pak Haidar untuk memperkuat peran kebangsaan dan dakwah. Nih umat Islam nih harus mulai memperkuat sistem ekonomi, bisnis, kewirausahaan. Jadi ini juga menjadi salah satu dasar dimanapun kita gitu ya tadi kan bisa di 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 Aisyah, di nasiatul Aisyah di ichmi atau dimanapun gitu mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi sekecil apapun katanya kalau ngurus sendiri nggak selesai-selesai mudah-mudahan ketika kita menjadi salah satu bagian di organisasi kita bisa memberikan kontribusi yang uh, mampu berdampak gitu ya mbak Ai, ya oke terima kasih dai uh, kita akan lengkapi sharing kita di jsm uh, morning talk dilanjutkan Uh, nanti sharing dari uh, Mbak Erwin Yuniati SHMM, beliau adalah pengusaha. Nah, langsung aja kepada yang kami hormati Mbak Erwin Yuniati SHMM untuk bisa berbagi. Disilakan. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam bahagia dan sejahtera. Alhamdulillah pagi ini eh uh, saya sebenarnya sudah yang kesekian kali, maksudnya diminta, tapi alhamdulillah pagi ini bisa bergabung. Jadi Pak Taufik itu meminta saya mungkin hampir uh, enam kali, kalau nggak tujuh kali, kok pas waktunya itu nggak, nggak apa ya, nggak pas karena itulah saya pas uh, ada luar kota, kemudian ada acara ngisi juga. Jadi uh, hari ini luar biasa bisa uh, dipertemukan bunda-bunda yang hebat senior saya. Jadi uh, tadi dari pagi jam 6 sudah disampaikan dari Bu Nur, kemudian dari Bu Norma, kemudian dari Mbak Hanum, dari Mbak Afia. Ini benar-benar luar biasa. Saya merasa di sini belum apa-apa dan masih kecil sekali untuk berbuat sesuatu. Uh, saya ucapkan terima kasih pada Bunda saya, Ibu Sarjilah, yang pada pagi ini bisa gabung. Ibu Sarjilah itu Bunda saya di... Sebagai pembina dharma wanita, karena saya juga sebagai pendamping suami yang harus aktif juga di dharma wanita, karena ini tugas juga ya, sebagai seorang istri. Kemudian saya ingin memperkenalkan diri karena mungkin saya di sini masih asing ya untuk di Aisyah ya walaupun hati saya tetap Aisyah dan saya. Uh, anggota Aisyah juga saya dilahirkan dari keluarga Muhammadiyah dan saya sekolah juga dari TK di Muhammadiyah sampai di perguruan tingginya pun saya ambil uh, di Muhammadiyah, Insya Allah hati saya sampai sekarang pun uh, hmm. tetap Aisyah dan sampai nanti. <laughs> Jadi uh, tadi banyak sharing tentang bagaimana sesuai temanya yang tadi disampaikan uh, sangat apa ya berat ya. Karena bagaimana kita seorang perempuan ini hmm. uh, bisa merubah Indonesia. Nah, uh, minimal kita rubah dari, kalau saya, dari diri kita sendiri, dari saya sendiri. Kebetulan saya di sini sebagai, uh, di organisasi saya sebagai Ketua IWAPI Kabupaten Bantul, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi di sini juga bergerak untuk perempuan. Kemudian saya juga uh, pengurus di ITSMI Bantul, di bagian kewirausahaan. Kemudian uh, saya juga sebagai uh, KEK Komite Ekonomi Kreatif yang nanti diberi tugas untuk menghantarkan Kabupaten Bantul ini menjadi kabupaten kreatif tingkat dunia karena kalau tingkat nasional sudah uh, mendapatkan tapi beliau uh, berarti menginginkan uh, Kabupaten Bantul ini menjadi kabupaten kreatif tingkat dunia di 2024 dan ini menjadi PR bagaimana kita nanti mengusung Kabupaten Bantul ini menjadi Kabupaten kreatif dan tentu ini adalah peran serta semua masyarakat eh, Bantul terutama pelaku ekonomi kreatif. Jadi Kabupaten Bantul ini mungkin hampir 75% itu eh, perempuan yang yang bergerak di wirausaha ini. Kemudian saya juga kebetulan sebagai eh, sama Pak Tofik juga di Kadin. Kamar dagang industri Indonesia, kemudian di ICSP itu yang bergerak, organisasi bergerak di uh, UKM tapi tingkat internasional. Tapi kami diberi amanah yang di Kabupaten Bantul, jadi lingkupnya mungkin masih kecil ya, kok cuman bantul-bantul. Terus <laughs> minimal kita mulai dari itu. Jadi, uh, kalau kita bilang berubah kita memang harus dimulai dari diri kita, kemudian lingkungan sekitar, dan bisa melalui dari beberapa organisasi. Dan kebetulan di IWAPI ini saya memang punya program Gerakan Seribu Serikani Batul Bangkit dan Berkarya. Jadi kami melatih seribu ibu-ibu yang notabene ini adalah ibu rumah tangga. Kami latih, kami dampingi sampai menjadi wanita yang mandiri, wanita yang punya usaha. Dan ini sudah kita lakukan eh, sekitar 600 ibu-ibu yang sudah kita latih dan kita dampingi. Alhamdulillah dari 600 itu sudah nyantol sekitar 400 yang benar-benar eh, menjadi wirausaha. Wirausaha yang benar-benar punya usaha kesehariannya. Mereka berproduksi, kemudian menghasilkan eh, sesuatu juga menghasilkan karya dan di sini otomatis Uh, akan menambah nilai ekonomi keluarga. Kemudian di daerah sekitar saya, alhamdulillah di daerah Blaung ini memang lingkungan Muhammadiyah juga, kami uh, membimbing atau merangkul mereka yang awalnya di daerah Blawong ini sama sekali tidak ada pembatik, karena kebetulan uh, usaha saya di Batik, uh, saya sebagai owner bahan Batik. Sekarang sudah menjadi, beberapa bahkan uh, berapa ya sekitar 60 di dusun Belawang ini 60 ibu-ibu yang Awalnya tidak mengerti apa itu badek, kemudian tidak mengerti bagaimana produksi badek. Sekarang benar-benar sudah menjadi uh, pengrajin badek dan empat tahun saya dampingi sudah menjadi seorang entrepreneur yang bisa dibilang perkembangannya luar biasa. Karena kemarin uh, di tahun 2022 ini dari anggota yang kami dampingi itu sudah bisa berdemo sampai go internasional kami kirim ke Dubai itu awal bulan April 99 9 kalau enggak 10 hari ini kan luar biasa jadi saya sebagai pembimbing mereka itu kepuasannya di sini apa yang saya tularkan apa yang saya sharingkan kepada ibu-ibu di sini benar-benar bermanfaat dan mereka tangkap dengan gigih dan menjadi luar biasa. Kemudian kalau di daerah Trimulyo, sebenarnya badik nite ini berawalnya dari Kembang Songo. Dari Kembang Songo yang empat tahun setengah yang lalu itu hampir tidak ada pengrajin. Hanya saya temui sekitar 14 kalau nggak salah. Saya mencoba karena saya ber uh, termotivasi ya, termotivasi dari uh, ibu saya sendiri. Jadi ibu saya ini seorang pekerja, seorang PNS, tapi beliau banyak berkiprah untuk masyarakat. Beliau banyak uh, berbuat sesuatu untuk masyarakat sekitar dan sekarang sudah menjadi uh, desa wisata yaitu di uh, daerah Giri Loyo yang itu badannya sudah terkenal ya, yang dulu banyak pengrajin, tapi tanpa campur tangan, ada yang uh, me, apa, membimbing atau me, menghimpun ibu-ibu itu menjadi sebuah operasi atau kelompok, uh, tidak akan menjadi sebesar ini, sebesar ini. Karena dulu, mungkin hanya jalan sendiri-sendiri sebagai pengrajin, ya sudah, kita bikin, kita jual, selesai. Tapi begitu ada campur tangan dari seorang pejuang perempuan yang uh, kebetulan ibu saya ikut itu, saya pun ter, termotivasi masa iya saya nggak bisa gitu yang generasi sekarang nih. nah apalagi saya uh, bukan bukan pekerja yang terikat ya kalau ibu saya kan kebetulan PNS saya bukan PNS bisa dibilang saya pengangguran hanya ibu rumah tangga masa saya nggak bisa berbuat sesuatu akhirnya saya uh, diskusi dengan suami bahwa di daerah patrimonial ini potensinya apa karena kalau di daerah Blawung itu terkenalnya bikin sumur deh gitu. Nah, saya tidak menguasai kalau mau pemberdayaan uh, mendampingi mereka untuk membuat sumur yang benar. Itu <laughs> uh, masih ini, akhirnya uh, suami itu bercerita bahwa di daerah uh, Kembang Songo itu dulunya ada badik nitik Nah, saya coba ke sana mencari, menemui, dan yang saya temui sekitar 14 itu, memang ibu-ibu yang sudah sepuh nah ini justru membuat saya semakin semangat lagi kenapa badai itu hanya dikerjakan oleh ibu-ibu uh, yang sepuh generasi muda pun saya pikir juga bisa kalau kita mau akhirnya saya mencoba merangkul dan uh, saya perjuangkan saya coba kasih uh, sedikit motivasi ayolah badai ini juga menjanjikan walaupun saat itu juga sedikit uh, tantangannya selalu di ini ditantang nek kula mbatik napa Bu Erwin tanggung jawab pundut batik kula gitu. Karena batik itu kan nggak enggak mudah ya. Sudah apalagi batik nite itu dikerjakan hampir satu bulan baru jadi satu. Dan saat itu eh, mungkin masyarakat belum begitu tahu dan belum mengakui bahwa badai ini ada keunikan tersendiri. Jadi nilai harganya pun masih sangat minim. Kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, saat itu baru sekitar 150-200 padahal dikerjakan dalam waktu satu bulan, dengan kerjaan yang rumit seperti itu, nah ini menjadi tantangan juga bahwa saya pun harus mengenalkan ke masyarakat luas bahkan uh, harapan saya bukan hanya di Bantul, bukan hanya di eh, uh, bukan hanya di Indonesia, kalau bisa sampai uh, go internasional bahwa batik nitik ini adalah unik, dan ini harus kita hargai karya-karya ibu di daerah Trimulyo ini dan Alhamdulillah perjalanan waktu saya coba ibu-ibu saya ajak diskusi ayolah daripada kita sebagai perempuan yang masih produktif tidak bisa melakukan apa-apa ayo kita bergerak saya gitu akhirnya Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sekitar 130 pengrajin batik nitik dan yang dulu mimpi saya mungkin 4 empat tahun setengah yang lalu saya men sempat saya di Facebook eh, apa itu di Trimulyo menjadi sentral badik nitik. Jadi kayak di Ngrilaya, Ngrilaya itu kan menjadi sentral eh, badik pakem ya, badik badik Jogja. Nah, saya juga pengen Trimulyo ini menjadi sentral badik nitik. Dan alhamdulillah kalau kita itu mau berusaha berdoa dan eh, tadi ya kita saling bergandeng, kita kerjakan bersama. Justru hadiah dari Allah itu luar biasa belum lama kita mendapatkan IG Badek Nitik. Jadi IG itu indikasi geografis yang itu justru di atas hak paten, diakui di dunia bahwa Badek Nitik ini ya terdapat hanya di daerah Trimulyo. Ini kan menjadikan luar biasa dan menjadikan semangat juga untuk ibu-ibu daerah Trimulyo ini bahwa kita itu bisa, kita bisa berkarya dan karya kita pun dihargai. Dan ini juga bisa menjadikan Uh, apa menambah nilai ekonomi di keluarga dan ini memang benar-benar sudah sudah terwujud kemudian eh uh, apa ya saya tergelitik lagi karena di daerah ini dari dari lingkup kecil dulu, nge, di daerah Blawang sendiri itu saya melihat tangan-tangan ibu ibu-ibu uh, di sini itu sangat terampil kemudian ada yang uh, pinter menjahit saya bentuk kelompok lagi juga dan alhamdulillah dari yang awalnya hanya bisa asal bisa menjahit sampai bisa kita uh, sekolahkan desain yang saat itu baru kita bimbing enam bulan, saya bimbing enam bulan, uh, saya coba soundingkan ke dinas-dinas terkait itu uh, saya cuma minta minta didampingi pelatihan dan lainnya. Alhamdulillah justru hadiahnya itu luar biasa. Bu Erwin masa bimbing, uh, binaannya Bu Erwin cuma mau sekolah jahit enggak lah pasti sudah tingkatnya di atas mahir katanya gitu. Kita sekolahkan desain. Kita sekolahkan desain yang biayanya saat itu kalau nggak salah satu orang itu 10 juta. Ya, saya juga mantul loh. Saya nggak ada uang 10 juta kali 20. tuh ini kita yang biayai. Karena Bu Erwin sudah sudah banyak me -apa, menumbuhkan embrio UKM-UKM baru dan akhirnya disekolahkan selama tiga bulan dan akhirnya 20 orang ini sekarang juga sudah ini sudah kesehariannya, bukan hanya bisa menjahit, tapi bisa bagaimana mendesain yang baik, kemudian bagaimana uh, membuat uh, baju yang benar. Itu sampai sekarang sudah uh, sudah sampai ke situ. Nah, uh, itu yang dari sisi or saya lewat organisasi ya, untuk menumbuhkan atau pemberdayaan ke masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan kemudian di 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 IE sendiri ada yang namanya Desa Prima Desa Prima ini program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang kita mendampingi semuanya ibu-ibu juga jadi kelompok-kelompok yang kita dampingi mereka menjadi seorang wirausaha tetapi membesarkan wirausaha itu melalui kelompok nah kebetulan saya juga sebagai mentor dan pendamping Desa Prima ini sendiri jadi saya pikir memang banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk uh, menumbuhkan dan untuk pemberdayaan ini. Ada lagi yang namanya desa prener. Desa prener ini isinya juga uh, apa pelaku-pelaku usaha. Memang kalau desa prener tidak, tidak difokuskan atau dikhususkan untuk perempuan, tapi uh, semua pelaku usaha yang ada di daerah itu dan kita angkat bukan hanya dari ekrafnya saja, tapi dari budayanya juga, nah. Di sini kebetulan saya juga diminta uh, selalu mengisi, uh, bahkan mendampingi Desa Priner ini sendiri. Dan uh, mudah-mudahan tadi yang disampaikan Mbak uh, Mbak Mba Afi, ya, tadi itu ada ipas, ya kalau nggak salah. Ya, kemudian ada, ada sua. Uh, alhamdulillah saya juga pernah beberapa kali untuk mengisi di sua ini sebagai motivasi. Dan saya adalah pertama yang dulu Bulatifah mengundang saya lonceng SUA, saya hadir di situ dan saya ikut menjadi peserta SUA kalau nggak salah saat itu tiga bulan kita pelatihan, saya ikuti walaupun uh, saya cuma pengen tahu, oh, SUA itu apa? oh ternyata Muhammadiyah itu luar biasa ya, uh, sampai uh, ini membangun dan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru dan lulusan-lulusan semua ini juga luar biasa, kemarin uh, di Bahana Badek dapat kunjungan beberapa kelas tua dari kota, dari Bantul, kemudian dari Wonosobo juga ada kalau nggak salah ya karena semua sudah tersebar di mbak ini ini juga ada ada kunjungan dan sampai sekarang itu selalu intent komunikasi mereka itu komunikasi gimana Bu Erwin untuk bisa ada pelatihan ada ini dan saya welcome kami terbuka kalau memang bahkan yang program Seribu Sri itu pun nanti juga bisa kita kolaborasikan dengan IPAS atau dengan SWA sendiri yang yang sudah lulus-lulus karena kami targetnya pelatih kan seribu kita baru dapat enam uh, 600 walaupun yang ngantri sudah banyak tapi kalau seribu itu sudah selesai kami pun akan bikin lagi seribu 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 karena dari seribu itu Insya Allah akan nyantol katakanlah 60 persen atau 70 persen kalau harapannya 100 persen, otomatis kita akan menumbuhkan perempuan-perempuan uh, hebat yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang awalnya tidak mempunyai usaha mempunyai usaha dan kita memang harus mengenalkan ke dunia luar bahwa kita itu bisa berbuat sesuatu, kita bisa berbuat manfaat uh, untuk orang banyak juga. Itu jadi kalau dari segi usaha. Kebetulan saya punya usaha batik, yaitu bahan batik dan alhamdulillah itu juga uh, tadi disampaikan baik, ngerintisnya memang benar-benar dari nol, nol, nol model juga nggak punya, <laughs> karena basic saya itu nggak nyambung sama sekali dengan dunia usaha. Basic saya, kebetulan saya sarjana hukum dan saya sempat menjadi seorang lawyer selama kurang lebih empat tahun. Jadi kalau dibilang lawyer jadi bakul batik nggak nyambung ya. Tapi alhamdulillah semuanya itu kalau kita syukuri dan kita jalani, kita nikmati, akhirnya juga nyambung nyambung karena sekarang saya posisinya sebagai narasumber dari BPKI yang meminta saya sebagai narasumber HKI. Nah, itu otomatis kan nyambung ilmu saya yang dulu saya pelajari sekarang bisa kita tularkan lagi ke teman-teman pelaku usaha dan uh, perlu kita ketahui bahwa teman-teman pelaku usaha yang baru itu kadang kurang mele, kurang melek uh, apa ya legalitas jadi kadang dikesampingkan legalitas padahal ini legalitas ini sangat penting sekali bagaimana untuk kita usaha kita itu bisa maju contohnya misalnya kita mau ngadain uh, pengadaan pengadaan seragam atau kita mau presentasi ke perusahaan atau apa. Kalau tanpa legalitas ya otomatis nggak bakalan diterima. Karena pertama yang dilihat adalah legalitas. Nah ini kan juga akan menjadi uh, kendala kita sebagai seorang usaha yang tidak maju. Kalau kita mau menuju maju ya memang uh, legalitas kita kantongi dulu. Kemudian tadi sampaikan juga suatu kolaborasi. Kolaborasi jelas ya karena saya sendiri menerapkan yang pernah saya sampaikan. Kalau nggak salah, pas talk show apa, kemarin di PWM, sih Bu Nur, sih saya menyampaikan, kita sebagai pelaku usaha itu, saya selalu menerapkan 4K, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Itu saya terapkan. Jadi, dulu sebelum saya merintis usaha, saya memang punya usaha juga di bidang makanan kuliner tapi mungkin tiga tahun kalau nggak empat tahun belum tikar ya karena ya itu tadi tidak adanya eh, apa empat k itu tadi kalau saya bilang jadi asal jalan aja wes usaha ya usaha nunggu toko ada orang ada orang beli kita eh, kita layani itu nah akhirnya itu memang tidak membuat kita maju tapi saya mencoba menerapkan empat k ini memang luar biasa karena kalau kritis di sini kan kita selalu mengevaluasi usaha kita kemudian kita mengetahui segmen pasar mana yang harus kita bidik. Kemudian pasar itu membutuhkan apa? Bahkan sampai kita bagaimana menciptakan suatu pasar biar orang itu uh, tahu dengan produk kita. Kemudian kreatif jelas ya kita selalu inovasi karena uh, kalau kita enggak inovasi, kita enggak membuat sesuatu yang beda. Saya yakin di luar sana itu apalagi batik ya di Kabupaten Bantul sendiri ribuan pengrajin batik itu ada dan mereka juga kreatif kreatif. Nah di sini kita harus menciptakan suatu inovasi. Kemudian uh, komunikatif. Nah kita memang harus selalu proaktif, komunikatif dengan customer kita, dengan uh, apa perusahaan-perusahaan yang mau menjadi apa uh, pangsar kita. Nah ini kita memang harus selalu proaktif ya. Istilahnya kalau kita sebagai pelaku usaha atau bakul itu ya harus ramah, harus kreatif, harus cerewet-cerewet dalam arti positif ya kita selalu uh, ngaruh ke ya seperti itu. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi ini memang uh, sangat penting sekali. Jadi saya selalu menganggap bahwa semua pelaku usaha di bidangnya sama pun itu bukan suatu musuh kita, tapi adalah itu mitra kita. Karena saya yakin uh, dengan kolaborasi kita dengan maju bersama justru kita akan menjadi usaha kita juga uh, bisa bisa maju dan besar. Saya contohkan saat saya menerima orderan dan uh, itu harus kapasitas besar yang tidak bisa kita selesaikan dengan uh, tim saya sendiri. Nah, disinilah uh, fungsi kolaborasi juga akan uh, berjalan. Bahkan kolaborasi sendiri bukan hanya di mitra-mitra kita, tetapi dengan asosiasi, dengan pemerintah, itu juga selalu kita jalin. Karena dengan saling menguatkan itu kita akan lebih cepat untuk uh, naik dan alhamdulillah dalam usaha pun saya juga menerapkan suatu punya planning punya target karena kalau kita nggak ada target nggak ada planning ya hanya stuck di situ dan naik. saat <laughs> waktunya masih ya sudah mbak rosa sudah, oh, sudah, ya. oh, sudah, sudah habis. kalau kalau sudah ngomong itu nggak kerasa. <laughs> yeah. Mungkin nanti lebih banyak ke diskusi, <laughs> jadi yeah. uh, ini sedikit sharing dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erwin Yunyati SHMM Kita bisa mengambil peran sebagai kita sebagai seorang ibu, sebagai istri. Ternyata kita bisa mengambil peran di di, tidak hanya domestik tapi publik gitu ya ruang-ruangnya banyak ya tadi ada Iwapi Kadin uh, terus juga Dharma Wanita dan banyak sekali gitu terima kasih uh, Ibu Erwin nanti siapa tahu kita bisa pertajam uh, meluas di diskusi mudah-mudahan ini karena betah ya uh, semakin banyak juga yang bergabung lewat uh, ruang Zoom ini biasanya gitu kalau misalnya tidak libur sedikit uh, yang bergabung, tapi banyak yang mungkin bisa melihat live di YouTube ataupun nanti uh, tunda gitu ya, karena uh, akan diupdate di YouTube. Jadi, kapanpun bisa dilihat gitu ya. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, terima kasih juga saya aturkan kepada semua peserta di Zoom meeting yang terus bertambah. Tadi uh, sudah disapa Ibu Sardila, kalau saya manggilnya Mbak Jili gitu senior saya di Nasiatul Aisyah. Uh, selamat pagi juga kepada Ibu Siti Nurjana, anggota Dewan Daerah Istimewa Jogjakarta. Terima kasih Ibu Siti Nurjana sudah bergabung. Beliau juga Aisyah ya. Uh, terima kasih sudah bergabung dan um, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oh, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan. Kebersamaan kita di pagi hari ini benar-benar bisa membangkitkan semangat kita ya 105 Asia ini membangun uh, uh, apa, perempuan berka, berkemajuan menuju peradaban utama tuh kita benar-benar bisa uh, saling menguatkan gitu untuk bisa menjadi lebih besar lagi dan masih ada pembicara uh, terakhir nih ya untuk kesempatan pagi hari ini nanti kita uh, bisa lebih pertajam lagi sharing dari Mbak Wulan, gitu. Mbak Wulan, ini saya juga pernah uh, melihat di kolom. Mbak Wulan masih muda, mungkin Mbak Wulan uh, lupa gitu ya. <gih> Zaman-zamannya dulu sering ke Karangkajen ya Mbak Wulan. Ya, uh, coach Wulan, ya, yeah, life and business coach uh, PT Prati Indonesia. Mbak Wulan mungkin bisa berbagi juga uh, apa yang perjalanan Mbak Wulan. Uh, semoga ya ini juga bisa menginspirasi kami gitu ya. Perjalanannya luar biasa juga Mbak Ulan ya. <laughs> Silakan Mbak Ulan, langsung aja. Oke, terima kasih Mbak Rosa atas waktunya. Terima kasih kepada JSM, Mbak Nur, Mas Taufik, buat teman-teman semua ya. Diberikan waktu untuk bisa berbagi ini. Saya paling seneng kalau isinya banyak perempuannya ya. <laughs> Sama perempuan gitu ya. Oke, sesuai dengan temanya, pagi hari ini perempuan muda Asia dapat mengubah Indonesia. Nah, luar biasa ya! Tadi sharing dari semuanya: ada Mbak Nur, ada Ibu Norma, ada Mbak Anum, kemudian Mbak Ai, ya, kemudian Mbak Erwin. Apa kabar, Mbak Erwin? Ya, ketemu di mana-mana juga nih. Nah, itu luar biasa ini sesuai dengan bidangnya masing-masing ya yang dicaringkan. Nah tadi bicara mengubah sesuatu itu memang kalau keywordnya change begin with me gitu ya. Sama yang seperti saya sering sharing ya ke anak-anak muda bahwa keywordnya adalah change begin with me. Create positive change itu ya. Jadi Mbak Ai tadi sampaikan melalui peran kita masing-masing ya Mbak Ai ya. Nah Kata pepatah tak kenal maka tak sayang mungkin ada yang belum kenal di sini ya Mbak Rosa mungkin zaman majapahit ya Mbak kita ketemu <laughs> ya jadi saya di sini menganggap perempuan itu istimewa ya karena saya juga mencoba ada empat peran nih kita sebagai perempuan satu bertanggung jawab kepada pencipta kita ya yang kedua berhikmat ke suami gitu kan karena di dalam Al-Qur'an banyak dibahas tentang perempuan sebagai istri yang ketiga sebagai madrasah buat anak-anak ya karena memang ibu ini adalah madrasah pertama di mana kita yang paling tahu bisa membaca dan memetakan potensi anak-anak kita gitu dan yang keempat bagaimana peran kita sebagai perempuan di masyarakat dan sampai detik ini pun saya masih terus berusaha mencoba merubah diri untuk menjadi lebih baik setiap saatnya gitu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan saat ini, memang kalau fokusnya sebagai ibu rumah tangga ya, ibu-ibu semua, karena saat ini saya diamanahi 10 anak ya, 10 anak ini nggak punya pembantu juga, jadi ngurusin diri semua, dan alhamdulillah dibantu oleh anak-anak saya yang sudah, mulai menginjak remaja ya paling besar anak saya umur 17 tahun paling kecil umur satu tahun gitu jadi ya ada lima balita gitu jadi lagi seru-serunya kalau Mbak Anum tadi tiap pagi kan tadi bisa mandiin anaknya gitu ya kalau saya ya drama pagi lah kalau pagi dengan segala suka dan dukanya Alhamdulillah dikasih amanah dan ini masih berjuang ya apa, menjalankan empat peran tadi sebagai perempuan Nah, Aktivitas saya itu kalau sehari-hari sebagai life and business coach ya saya udah 12 tahun ini menjadi pelatih ya. Dulu awalnya saya dilatih karena hidupnya ruwet ya. <laughs> punya masalah dengan pasangan, punya masalah di bisnis, akhirnya saya memutuskan punya pelatih untuk mendampingi dan dari situ sekarang saya juga diberi amanah oleh satu lembaga negara ataupun banyak juga yang datang secara pribadi ke saya itu untuk didampingi baik kehidupan maupun bisnisnya gitu. Nah, memang yang saya kalau bicaranya perempuan nih, kita harus seimbang 8 sisi kehidupan. Yang pertama kepada pencipta, yang kedua bagaimana kepada suami, yang ketiga ke keluarga, yang keempat bagaimana tetap bisa mengembangkan diri ya, karena bicara hidup ini kan dinamis, perubahan terus-menerus gitu kan. Jadi terus bertumbuh dengan belajar, mengembangkan diri. Yang kelima mungkin kalau kita Uh, profesi ya profesi kita ini sebagai apa misalnya ingin berkarir atau berbisnis yaitu bagaimana kita juga punya waktu di situ kemudian uh, direkreasi punya me time dan di komunitas jadi delapan sisi kehidupan itu bisa seimbang itu yang biasa saya sampaikan ke mereka mereka pebisnis ya karena banyak bisnis bermasalah itu setelah kita lihat lebih dalam karena life nya bermasalah banyak karir bermasalah karena life-nya bermasalah gitu. Nah biasanya setelah kita gali itu karena mereka banyak juga yang nggak tahu potensinya gitu. Jadi tugas saya as a coach ini adalah menggali potensi gitu. Nah di luar itu juga saya uh, punya bisnis ya, ibu-ibu semua di sini bisnis saya banyaknya di hospitality industry, ada hotel, ada apa, apa namanya, homestay kemudian kita juga ke working space seperti tadi uh, disampaikan ya bahwa sekarang Mbak siapa tadi? Mbak Norma sama Mbak Erwin ya menyampaikan tentang kolaborasi ya. Memang dunia itu sekarang bukan eranya kompetisi, eranya kolaborasi. Mungkin kalau zaman dulu ada Superman ya waktu saya kecil. Nah, kalau sekarang eranya anak saya ini ada namanya The Avenger. Superhero aja udah gabung jadi satu gitu kan. Makanya penting kalau saya era sekarang itu sebagai perempuan kita perlu namanya 3C. 3C itu connect, collaborate, commerce ya. Jadi bicara commerce itu yang terakhir lah. Jadi kita bagaimana terkoneksi, makanya tadi eh, bagaimana kita bisa aktif di beberapa organisasi ya. Sama saya sama Mbak Nur, Mbak Erwin juga ini bareng-bareng ya, Mbak ya. Dengan Mbak Nur itu di Mes, saya saat ini dikasih amanah sebagai ketua 3 Mes ya, Mes DIY, kemudian di Kadin di keuangan syariah, kemudian di ISMI juga dikasih amanah sebagai ketua satu ya, Ikatan Sudagar Muslim itu, kemudian di Aci, Asosiasi Coach Indonesia sebagai ketua gitu, dan masih banyak lagi, nah ini bagaimana kita bisa berbagi peran nih, karena tantangan kita perempuan ini kan bagi waktu, waktu cuma 24 jam gitu tapi itu juga sebenarnya ada ilmunya bagaimana kita punya time book activity, red area, yellow area, green area, sama purple area. Banyak kita merasa punya banyak masalah itu karena kurang ilmu ya. Jadi kalau banyak orang stres itu sebenarnya kurang ilmu gitu. Makanya kalau pengen naik derajat dengan ilmu, nggak pengen jatuh dengan akhlak. Nah, dalam bicara perempuan muda gitu, intinya satu, kita ini sebagai perempuan muda yang sering saya sharing ke Bayan dampingan anak, anak muda, ya, saya selalu uh, mengajak mereka mengambil ibroh, ya, atau pelajaran dari Muhammad Al-Fatih. Ya, ternyata banyak. Kalau kita lihat sejarah, itu mereka sukses di usia muda, gitu. Mereka pada sukses di usia muda. Nah, sebenarnya pada diri setiap anak muda, itu mereka memiliki konstantinovelnya masing-masing. Ya, ada saatnya mereka harus membebaskan itu. Jadi, perlu dipersiapkan, perlu diikhtiarkan, dan di sini anak muda itu kalau bagaimana saya mendampingi ya anak-anak muda mulai dari umur 9 tahun kita punya program ya dari anak 9 tahun kemudian anak SMP SMA dari SD ya sampai dengan mahasiswa itu kita punya jadi saya ini punya pengalaman mendampingi dari Sumut Aceh Aceh Sumut Sumber Sumsel Jambi Bengkulu Jabar Jateng Jatim Bali NTB sampai Indonesia Timur saya sudah punya klien gitu ya jadi saya tahu bagaimana potret perempuan-perempuan di Indonesia nih khususnya mereka yang punya tantangan baik dalam kehidupannya maupun dalam bisnisnya dan alhamdulillah juga dikasih amanah juga mendampingi beberapa klien di luar negeri, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Sebenarnya 11-12 lah tantangan perempuan itu ya, baik di Indonesia maupun di luar gitu. Tantangannya sama, tapi sebagai perempuan Islam itu challenge-nya lebih banyak ternyata ya yang harus dipersiapkan gitu. Jadi sebagai perempuan itu perlu membuat kalau uh, dalam pendampingan saya itu mereka perlu membuat namanya rencana hidup sampai meninggal gitu ya. Bagaimana mereka mau berperan, mau memberi manfaat untuk masyarakat, untuk umat. Itu kita latih membuat namanya life evolution ya, bagaimana perencanaan hidup sampai meninggal gitu kan. Pengen dikenang sebagai apa, mewariskan apa, kemudian punya timeline 20 tahun dari sekarang itu harus memiliki apa, menciptakan apa, mendirikan apa, dan itu yang saya praktekin juga. Jadi, saya pengen juga walk the talk ya, apa yang saya sampaikan itu juga saya praktekin untuk keluarga saya sendiri gitu. Ya, Alhamdulillah, beberapa uh, kurikulum atau metodologi yang kami sampaikan ke anak-anaknya orang nih itu juga saya coba praktekin ke keluarga saya sendiri, dan Alhamdulillah anak saya yang paling besar usia 17 tahun itu sudah punya bisnis ya, punya restoran di Jogja ini namanya Mbak Mikraton, dia juga di usia 17 tahun sudah punya yayasan karena ingin memberi manfaat untuk banyak orang ya. Perempuan dia punya yayasan anak pemimpin peradaban namanya ya sebagai ketua. Nah di sini dia juga belajar bagaimana memberi manfaat, create positive change gitu. Nah ini kita sebagai ibu nih peran sebagai ibu juga perlu nih dampingin anak-anak kita bukannya hanya kita aja nih yang sukses tapi bagaimana kita bisa punya generasi yang bisa sukses juga dan ini perlu namanya uh, terus ya upgrade diri maupun apa namanya uh, keluarga kita untuk menjadi lebih baik dan disampaikan Mbak Norma tadi bicara anak muda itu bukan strawberry generation ya kalau kita belajar dari Al-Fatih itu, oh mereka sukses-sukses ya di usia muda dan banyak di dalam sejarah Islam anak-anak muda itu sukses di bidangnya masing-masing di usia muda gitu. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki itu banyak kita belajar dari sejarah. Dan itu memang dari kecil udah ditempa gitu. Kalau bicara tadi strawberry generation ya, mereka generasi Mbak Norma tadi ya, bicara generasi lembek ya, apa yang kita install ke mindset anak kita itu yang akan terjadi. Jadi Nggak mudah, apalagi sekarang dunianya media, ya? Anak itu, anak-anak eh, muda sekarang kan punya karakter fomo, ya, fear of missing out. Saya pasti tanya, kalau ke teman muda, kamu nggak bisa lepas dari gadget berapa lama, paling cuman berapa menit, ada yang lumayan bagus, itu satu jam, itu udah bagus, gitu loh, karena mereka punya karakter fear of missing out. Tapi kalau nggak kita dampingi eh, tentang bagaimana dampak media itu terhadap diri pribadi. Itu juga akan berdampak negatif, ya tentunya. Jadi, media ini juga sangat berperan terhadap uh, pembentukan mindset anak-anak generasi muda sekarang. Kalau yang dilihat itu hal yang positif, karena bicara media itu kan sekarang gampang, ya. Kita melihat kalau yang dilihat yang positif. Timeline kita itu algoritma kita tuh hal-hal yang positif nih kalau misalnya orang bisnis yang dilihat bisnis ya yang keluar bisnis bicara marketing yang keluar marketing sekali kita ngeklik melihat itu kan akan berpengaruh ya terhadap algoritma yang akan muncul di timeline kita nah itu kan juga kita sebagai perempuan harus cerdas menyikapi uh, teknologi saat ini ya media gitu jadi kalau bicara mau mengubah ya tadi mulai dari kita dulu gitu kemudian Uh, saya juga di organisasi ini diberi amanah ya, sekarang kan dunianya yang perlu teman-teman pahami -teman bahwa seperti yang diceritakan Rasulullah, umat muslim itu nanti akan semakin banyak ya dan prediksinya itu sudah terlihat sekarang prediksi 2004, sekarang sudah banyak orang berhijrah, sudah banyak mu'alaf 2045 itu umat muslim akan setara dengan umat kristiani di dunia bicara 2075 umat muslim itu akan memimpin gitu. Makanya semua itu bicaranya nanti akan tentang halal gitu ya. Bicara halal itu kan nggak hanya food ya. Kalau zaman dulu kita taunya halal itu makanan aja gitu loh. Ternyata sekarang halal sudah menjadi lifestyle. Nah kalau kita sebagai umat muslim ya memang wajib halal itu menjadi lifestyle. Tapi kalau orang-orang yang non-muslim mereka melihat ini adalah industri gitu ya. Industri kenapa? Karena kan di banyak negara ini mulai membangun halal center gitu, kita lihat. Dan Indonesia juga saat ini bergerak ke sana, uh, ingin menjadi produsen halal, nggak hanya sebagai pasar gitu. Nah kita, termasuk saya dengan Mbak Nur ya Mbak Nur ya, kita akan membuat gelaran nanti Jogja Halal Festival di tanggal 3 sampai tanggal 6 November dengan target 45 ribu pengunjung. Hmm. Saat uh, untuk JHF ini saya dikasih amanah sebagai ketua panitia nih. ya Nanti monggo ibu-ibu ini yang ingin berperan nih, mau Aisyah maupun dari UAD atau dari uh, tadi Mbak Hanum di politik ya, monggo silakan karena bicara halal ini nggak hanya food, ada fashion, ada chemical, ada logistik, ada farmasi, ada rumah sakit, ada properti, ada tourism ada media, ada entertainment, kemudian dan masih banyak lagi ya, ada 14 industri halal itu yang akan ada di situ dan bicara kesehatan juga sekarang fokus ke kesehatan Islam karena penyakit degeneratif itu semakin banyak ya, semakin tinggi gitu padahal teknologi kesehatan semakin canggih. Ini kan ada sesuatu yang perlu kita pahami di sini. Nah, nanti monggo teman-teman yang mau bergabung di Jogja halal festival bisa ngumpulin saya atau Mbak Nur, karena kita akan di sini dakwah. Ya, bagaimana halal itu benar-benar bisa menjadi lifestyle. Kita nggak hanya fokus kepada industri, gitu loh. Karena kalau orang luar bicaranya pasar, ya, kalau kita bicaranya memang dakwah, gitu. Jadi, silahkan teman-teman nanti yang akan tertarik, dan kita kolaborasi program ini dengan Mas KADIN, Ismi. HJI, PPHI, kemudian Halal Center, Halal Club Jogja, dengan Mukisi. Mukisi itu asosiasi rumah sakit Islam. Mereka bikin namanya IHEX, International Islamic Health ya gitu. Ternyata saya juga baru tahu di update itu satu persen obat yang halal di Indonesia ini yang bermerek halal itu baru satu persen. Nah ini menjadi tantangan kita semua ya. Ternyata bicara halal itu luas gitu. Nah, nanti sebagai pengubah ya sesuai dengan peran dan bidang kita masing-masing ya mulailah dari kita, mulailah dari lingkungan kita, bagaimana kita bisa memberi dampak positif buat mereka gitu. Intinya satu change begin with me gitu. Nah, anak-anak muda ini luar biasa hebat dan kita persiapkan nih generasi-generasi penerus kita ya. Saya punya tantangan ini mendampingi ke-10 anak saya itu benar-benar bisa jadi pemimpin peradaban besok gitu. Mari bareng-bareng ya kita sama-sama sesuai dengan peran kita perempuan muda Aisyah itu benar-benar ke depan bisa mengubah Indonesia. Oke terima kasih nanti akan banyak sharing di diskusi ya Mbak ya. Monggo Mbak Rusa. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Wulan, Life and Business Coach PT. Pelatih Indonesia. E, nampaknya dari 6 narasumber hebat. Ini juga berkat adanya teman-teman yang hebat yang sudah bergabung lewat Zoom Meeting. 1 Juni hari libur, e, waktunya diluangkan untuk kita bisa sama-sama bertumbuh untuk mengembangkan diri sharing. E, Mudah-mudahan gitu menjadi satu spirit ya. Kalau tadi ada satu spirit yang digaungkan oleh oleh Bu Norma. Kalau spirit saya, saya ada uh, saya berkarya gitu. Nah, di dalam forum ini mudah-mudahan karya-karya karya-karya kita yang tadinya merasa kecil-kecil ini mudah-mudahan bisa menjadi besar dan semakin uh, kuat. Uh, kita uh, kita kasih waktu beberapa menit untuk diskusi ya. Ini namanya lebih dari jam delapan. Uh, ada kesepakatan mungkin nih sebagai host Pak Taufik Ridwan. Dan teman-teman yang lain, apakah uh, ada yang mau sharing dengan enam narasumber ini? Ada akademisi, politisi, uh. uh, wirausaha, banyaklah ya yang uh, sudah dibagi dari para pembicara. Iya. Uh, ya, silakan Iya, uh, iya. Jadi para pembicara tadi itu bicara lengkap sekali, uh -huh. sampai waktunya nggak terasa melandang pun terasa nyaman uh -huh. gitu ya. Iya, malah Ini. tambah semangat ya. Iya. Jadi, termasuk yang terakhir, sampaikan konsulen tadi itu. Saya kira, konsulen sudah merubah dunia dengan membuat, mencetak generasi yang dilarikan dari rahimnya iya. sepuluh orang. Itu kan dah saat itu Mbak sekarang pulang, jarang banget ya. Punya putra sepuluh gitu, rata-rata dua, -rata tiga, satu. Uh, makanya, gitu. itu kan, itu kan cara konsulen merubah dunia dari diri sendiri. kan itu menghasilkan regenerasi atau kader yang yang keren, nah, itu kan mengubah dunia juga, mengubah Indonesia ke depan. Kita ya. nggak tahu, misalnya ini contohnya, anak konsulan itu nanti akan menjadi apa? Itu kan sudah dididik dari sekarang. Bagaimana anak yang mandiri, anak yang punya nyali, anak yang ber apa berpikir kemajuan, itu kan tanpa harus dikasih ceramah tentang kemajuan sudah maju diri. Bagaimana biar bertahan? biar punya uang jajan dia melakukan bisnis itu kan anak-anak yang keren atau saya jadi ini jawab ini edukasi ibu-ibu terutama apapun yang dilakukan itu insya Allah sudah dalam rangka mempersiapkan Indonesia yang lebih baik ya gitu tadi Amin. Amin 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 mungkin uh, kita kasih ruang dulu siapa tahu ada dari peserta mau bertanya gitu Silakan ya. silakan 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 bisa raise hand dan bisa dibuka juga uh, mikrofonnya, adakah? Mas Dika, tolong dibuka mikrofonnya. Ya, kalau ada silakan bisa langsung aja. Kalau tidak ada, mudah-mudahan dari enam pembicara ini setelah selesai ini yang tadinya sudah sudah agak menurun gitu semangatnya ini disuntik kembali gitu untuk bisa berkarya bergerak gitu ya, bertebaran, bertebaran memberikan manfaat gitu dari hal terkecil eh, apapun yang bisa dilakukan, insya Allah <tuh>. bisa berdampak. Silakan ada. Eh, yang mau bertanya atau mau diskusi kalau tadi ya kalau oh, ada pengen pencerahan nih tentang politik gitu tapi nanti nampaknya waktunya harus harus khusus ya Mbak Hanum ya <laughs> kalau mau belajar uh, politik pendidikan politik gitu <laughs> tidak mungkin waktunya cuma sebentar. Silakan untuk teman-teman semuanya para peserta uh, di JSM Morning Talk yang ada, ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan atau mau kasih feedback. Apanya enggak ada ya saya, mau matur ke Mbak Hanum nih. Oh iya, silahkan. Nah, Mbak Hanum, yes. ya jika kita nanti ada pendidikan politik ya, karena mungkin ada sebagian ibu-ibu itu merasa politik itu tabu. Gitu. Kok ngomong politik toh, gue rasa wes lagi ngomong betulan, wae kurang ngomong mangan, kok nek ngomong politik gitu. Nah sekarang bagaimana sih penyadaran? Ini cuma lima menit kok ya Mbak Rosa Untuk... Ya? Bagaimana sih penyadaran? Sebenarnya politik itu seperti apa toh Mbak Hanum? What kind of face of what, what kind of food is that? Is it halal? <laughs> banget, gitu? <laughs> bisa masuk ini enggak? Uh, apa JS? Apa tadi? lifestyle tadi ya halal <laughs> lifestyle? <laughs> ya, Matur Tunun sebelumnya ini uh, apa sebuah kehormatan ini uh, dari Bu Aisyah Bunur langsung nanya ke saya. <laughs> Mak Jeleb. Uh, bisa japri sebetulnya ya, tapi mumpung karena ada acara teman-teman uh, juga biar uh, saya rasa benar tadi yang disampaikan Pak Rusa kalau kita ngomong politik kayaknya apa mungkin forumnya apa mungkin tersendiri gitu dan lebih banyak teman-teman dari anggota dewan juga yang selama ini di sini kebetulan ada Bu Siti Nurjanah tadi beliau bergabung juga beliau kita berdua nih di uh, DPRD gitu dan sering apa uh, apa ya Berkeluh kesah gitu, betapa memang dengan sistem demokrasi seperti ini, memang uh, rasanya ya mau tidak mau harus lebih banyak orang. Mendudukkan orang-orang yang benar-benar berpihak kepada uh, kebutuhan kita sebagai masyarakat Muslim, uh, dan itu uh, tanpa kita lebih banyak mendudukkan orang-orang. Lihat -orang, ya, 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 politik akan begini-begini aja, dan saya rasa tadi yang disampaikan Bu Aisyah ini bagian dari resolviker Bu. Hmm. Yang memang di sayangnya di atau di uh, apa digaungkan oleh teman-teman kita sendiri kadang-kadang karena melihat politik itu kotor, politik itu eh uh, suci gitu ya, penuh dengan uh, intrik, penuh dengan sikut-sikutan dan uh, sebaiknya udahlah kita apa minggir aja, kita lakukan yang terbaik, yang apa yang ada di depan kita. Padahal Uh, setiap langkah sikap dan apa yang menjadi uh, ruh kehidupan kita itu diatur oleh politik hmm. bahkan dulu Pak Karo kan mengatakan ya panglima dari segala macam kehidupan itu ya politik karena memang masalahnya adalah kita memang uh, berada dalam sistem demokrasi di mana semua peraturan semua undang-undang hmm. ya itu memang muaranya ada di politik dan politik di situ di sini ya karena kita bicaranya adalah e, dunia ya semakin banyak manusia yang memahami tentang e, misalnya syariah gitu ya tentu perpolitikan kita akan lebih berpihak kepada kita tapi andai kata orang-orang yang didudukkan ini percaya kleme ya percaya hal-hal yang maksiat gitu, apa dekat dengan hal-hal yang uh, kurang kurang terpuji ya tentu saja aturan-aturan uh, yang akan ditelurkan atau dilahirkan ini juga pasti tidak akan berpihak pada kita. Saya hmm. pernah ini sedikit ya hmm. uh, analogi ya, jadi snowhorn grunge itu pernah dengar ya, ya. seorang uh, ahli strategi gitu bahkan untuk mencari strategi bagaimana meruntuhkan apa eh, aqidah gitu kira-kira tauhidnya teman-teman eh, kok teman-teman tauhidnya orang-orang aceh saat itu ya yang begitu susah sekali ini nggak bisa nih cuman digempur pakai bom pakai miriam pakai senapan nggak bisa ini ini memang harus dengan cara-cara yang lembut gitu nah ini sampai dia belajar ke Mekah haji pura-pura haji saat itu dan mengetahui betapa cara-cara e, yang dilakukan selama ini oleh pemerintah VOC saat itu itu salah. Lalu dia melakukan pendekatan yang menurut saya ini lembut sekali seperti sebenang e, rambut yang dimasukkan dalam tepung kemudian ditarik begitu sehingga tidak terasa. Saat itu rakyat Aceh sebetulnya sedang dijauhkan dari apa yang namanya politik, apa dijauhkan dari agama. Jadi dia itu setelah pulang dari Berhaji itu dalam tanda kutip Dia itu Mengatakan kepada para pemuka agama Aceh Bahwa uh, Masjid itu Biar lebih mendapatkan uh, apa, uh, apa ya Ruh ya Ruh Orang-orang yang datang ke sana itu lebih Apa lebih Lebih tumak ninah gitu, Lebih khusus dalam beribadah Itu jangan di tempat yang ramai Dia harus juga di bangun di tempat-tempat yang sepi. Salah satunya adalah kuburan di makam. Dan ini ternyata benar-benar secara apa ya? Secara kasat mata mungkin oh iya ya benar juga ya di kuburan perlu juga dibangun masjid gitu karena dengan di dekat makam kita lebih ingat mati dan sebagainya. Maka dibangunlah masjid-masjid di tengah kuburan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang muda takut ke masjid dan akhirnya mereka tidak datang ke masjid. Dan Uh, apa uh, cara berpikir seperti itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh uh, kelompok masyarakat yang ada yang kita rasakan sekarang ini yang kemarin juga sempat saya hadapi sendiri gitu dengan cara-cara dan argumen-argumen yang dirasa itu memang tadi seperti taswih, tashkik taskek uh, itu kerasa sekali untuk mengaburkan uh, apa uh, sesuatu yang sesungguhnya benar, tapi dirasa dibikin di, 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 di abu-abu. Uh, saya ingin mengatakan, beberapa waktu yang lalu, uh, kita, saya kebetulan tidak di anggota, tapi ada yang berusaha mencongkel kata-kata halal, itu di pasal untuk rencana uh, pariwisata. Hmm. Jadi, ada yang ingin mengatakan, "udahlah, kata-kata yang berbau agama atau berbau Arab itu tidak cocok untuk..." hal ini hmm. itu tapi alhamdulillahnya masih susah untuk dicongkel gitu ya, ya jadi masalah, artinya ya. artinya memang ada uh, apa uh, manuver-manuver gerakan-gerakan ya dengan dengan apa dengan dengan dalih yang cukup menguatkan sehingga kemudian seolah-olah uh, kita tidak sadar bahwa itu uh, apa namanya uh, uh, itu tuh salah gitu hmm. berarti yang lalu juga ada ketika uh, apa saya takut waktu itu ketika untuk lemba, kita meng, kita sedang membahas terkait peraturan daerah yang uh, memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Jadi itu sesuai dengan undang-undang memang untuk uh, bantuan uh, apa bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Tapi kemudian di Jogja ini ditambahin dengan kelompok rentan. Jadi bantuan hukum untuk masyarakat mis miskin dan kelompok rentan. Waduh, saya takut nih, kelompok rentan ini siapa gitu? Karena kadang-kadang kelompok rentan ini juga dikaitkan dengan kaum kaum marginal. Ya, jadi seperti orang-orang LGBT, kemudian uh, mohon maaf uh, mereka yang mungkin bergabung dalam syiah dan lain-lain. Jadi ini saya juga agak takut nih. Aduh, kelompok rentan. Untungnya alhamdulillah kita giring opini itu rentan itu hanya disabilitas. Jadi bukan artinya disabilitas bisa ter bisa bisa dialami oleh mereka yang tidak hanya Uh, apa dari keluarga prasejahtera ya artinya dari mereka yang sejahtera pun juga bisa mengalami disabilitas dan ini bisa mendapatkan bantuan hukum karena mereka termasuk kelompok rentan tapi untuk menentukan ketentuan umum siapa definisi kelompok rentan itu waktu itu juga cukup deg-degan <laughs> akhirnya kita alhamdulillah bisa lah memagari itu agar agar ketentuan itu hanya untuk kaum disabilitas perempuan yang terkena kekerasan trafficking dan anak-anak korban -anak Uh, apa uh, uh, ekonomi ya hmm. terdampak ekonomi jadi ayolah teman-teman <laughs> politik ini kalau kita seperti mungkin yang banyak disampaikan ya seorang uh, jamaah sholat ya saling ewo pakai wow siapa monggo ayo jenengan mau yang imam jenengan mau lebih senior jenengan mau akhirnya ada yang teriak keras saya saja orang gila Ya, kita nggak bisa apa-apa, ya. Tuhan. Jadi, uh, belakang, sampai jadi makmum, semua uh, ya ikut berdosa juga karena dalam tanda kutip ikut mempersilahkan orang gila menjadi uh, apa uh, pemimpin atau uh, apa imam dalam uh, dalam sholat. Ini analogi uh, yang saya rasa, mudah-mudahan, uh, terutama teman-teman perempuan, gitu. Saya tahu bahwa sudah ada 30 persen di uu politik kita dan uu partai politik kita agar mendudukkan 30 persen keterwakilan perempuan namun di dalam uu pun tidak ada pasal yang memastikan bahwa nomor urut jadi untuk perempuan jadi itu seperti ya hanya formalitas karena pada akhirnya yang saya lihat di lapangan ketika apa dengan sistem demokrasi seperti ini ya dengan suara terbanyak itu akhirnya jor-joran yang uh, luar biasa ya meskipun ada elektabilitas ada popularitas tapi isi tas ternyata sangat penting Jadi, ah, dan ya. perempuan rentan di situ karena menurut saya perempuan ini kan ya dalam sisi agama dia juga perlu mendapatkan izin ya untuk berpolitik apalagi politik ini kan uh, gerakan yang ya namanya aja poli ya tidak ter, tidak tidak terlihat bentuknya tapi dia bergerak begitu sehingga dia butuh dukungan dari keluarga gitu dan biasanya kalau dari kedukungan keluarga tentu juga ada dukungan dana. Nah inilah yang kemudian uh, budaya patriarki kita juga masih melihat bahwa sesuatu yang berhubungan dengan publik itu adalah ranah laki-laki. Mami, lagi. Mami, aku, Mami ya. aku ke rumah saya kalau aku. <laughs> baik. Ya, ya, ya baik. Ya. baik. Jadi <laughs> yeah, Oke. Okay. Yang Raisa nih, Mbak Nur Aisyah, ada Ibu Mbak Esti Nur Samsi ya. Silakan ini ya, kita kasih kesempatan. Mbak Esti? Oh iya, Ibu Esti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, terima kasih sekali semua pencerahan pagi ini dari jam 6 semangat mengikuti ya. Nah, yang ingin kami tanyakan uh, kepada pembicara Ibu Erwin uh, itu bagaimana cara memulai usaha seperti batik nitik ya gitu tadi, memberdayakan masyarakat yang mungkin butuh pekerjaan tapi tidak tahu mau bekerja apa gitu itu cara memulainya bagaimana gitu selanjutnya kontak personnya begitu makaten terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Esti langsung aja pada Ibu Erwin bisa direspon eh matur suwun Bu Esti salam kenal je hmm. uh, memang kalau kita itu cuman menerawang ya kadang bingung mau mulai usaha apa. Takutnya hmm. nanti nggak jalan, terus e, bangkrut, terus ya memang semuanya dikembalikan ke diri kita, Bu. Jadi memang harus harus kita mulai, harus action. Jadi bahkan e, kita memang merencanakan dulu sebenarnya passion kita di apa sih? Kita mau mulai usaha itu, kita itu di e, pasnya di mana? Karena saya juga kalau basic usaha sebenarnya enggak ada orang tua saya semuanya PNS. Kemudian saya juga eh sekolah di Fakultas Hukum. Tadi saya sampaikan saya menjadi lawyer. Ida. Jelas Ida. sangat berbeda. Tapi kalau itu memang sudah niat kita mulai dan kita menentukan sudah saya memang mau beralih profesi di wirausaha ya harus kita mulai. Jadi kalau saya memang pernah gagal untuk merintis usaha karena awalnya setelah saya tidak lawyer saya punya usaha makanan ternyata di situ empat tahun belum tikar ya habis nggak berbekas dan alhamdulillah setelah saya melihat potensi saya jadi semuanya itu ada di passion saya itu ternyata di perempuan ya nggak jauh beda dan itu masukan dari suami sama ibu juga bahwa katanya kalau saya itu nggak jauh-jauh dari seneng dandan gitu <laughs> akhirnya saya uh -huh. coba memilih uh, uh. untuk di fashion itu dan saya memulainya memang saya harus menguasai produk yang akan saya buat dan akan yang saya tawarkan jadi awalnya dulu kalau saya merintis usaha di makanan itu yang penting ada modal terus kita buka toko kemudian uh, katakanlah kita cari supplier-supplier yang bisa uh, masukkan Produknya di toko saya, kemudian saya tanpa menguasai produk itu sendiri. Ternyata itu enggak, enggak menjadikan modal kita untuk menjadi seorang pengusaha yang menjadi besar. Jadi, saya selalu sharing bahwa modal itu bukan satu-satunya, dan modal besar juga tidak menjanjikan kita menjadi seorang pengusaha yang sukses dan besar. Justru modalnya adalah niat niat dan kemauan kita. Kalau kita memang sudah niat, sudah ada kemauan dan kita tentukan usaha apa yang mau kita ambil, ya kita lakukan, itu justru eh, apa? merintis dari nol dan yang kita kuasa itu justru membuahkan hasil. Karena eh saat saya merintis usaha makanan dengan modal besar tidak tidak membuahkan hasil. Kemudian saya merintis di Bade dengan modal yang hanya kecil, canting harganya berapa sih? nah itu kan ternyata ya, kan? sekarang justru membuahkan hasil yang luar biasa dan saya memang punya planning tar, punya target itu tadi ya setelah saya menentukan usaha saya mau di fashion fashion apa dibatik kemudian saya harus bisa bagaimana teknik membatik yang benar bagaimana uh, pewarnaan yang benar kemudian saya me mengadakan ini juga ya uh, riset ya sedikit ya kayak riset lah Rasa pasar itu membutuhkan apa? Kemudian, badai saya itu masuk di mana? Nah, itu memang saya bikin planning. Jadi, oh, ternyata eh, saya pengen jadi di bahan batik itu. Saya memang fokus di seragam. Jadi, kalau fokus mm -hmm. di seragam, saya memang Banyak. tidak membuat, dan dewasa, ya, batik itu dewasa. Fokus lagi ke seragam. Saya tidak membuat uh, daster badai, saya tidak membuat baju anak-anak badai, saya tidak Banyak. membuat uh, celana santai batik, Enggak, jadi saya fokus di seragam. Kalau fokus di seragam, otomatis uh, pasar siapa yang kita bidik? Otomatis instansi, baik nah. pemerintah, BUMN, swasta, dan sebagainya. Nah, itu memang uh, saya lakukan, dan saya memang ada planning tadi ya target tahun pertama saya eh, mempelajari harus saya harus menguasai produk yang akan saya buat itu batik Berarti saya harus bisa teknik membatik itu seperti saya belajar sekitar tujuh bulan sampai satu tahun walaupun kedepannya jelas saya bukan sebagai produksi yang kesehariannya saya harus membatik mungkin kalau saya batik sendiri motongi baju sendiri saya sendiri satu bulan hanya dapat satu baju, ya. Nah, ini saya yang intinya, saya menguasai produk yang mau saya buat. Akhirnya saya menggandeng beberapa ahli, jadi ada pengrajin, ada penjahit, dan saya kuatkan saya di marketnya. Karena kalau kita bisa produksi tapi nggak tahu marketnya barang produksi kita itu mau jual kemana, sama juga bohong kan gitu. Iya. Jadi memang harus harus dimulai, Bu. Harus dimulai. Iya. Kalau memang kita sudah menentukan, kita kita rencanakan, kemudian kita lakukan dan kita juga periksa dari produk kita dan kita koreksi juga karena belum tentu apa yang sudah kita lakukan itu bisa diterima di masyarakat atau di pasar tersebut dan tadi yang saya sampaikan kita selalu komunikasi dan kolaborasi. Nah, selama ini yang saya lakukan karena segmen saya adalah pembuatan seragam ya saya rajin membuat suatu desain yang berbeda dan saya presentasikan di perusahaan-perusahaan yang saya tawarkan dan alhamdulillah sudah sekitar 55 perusahaan yang saya tangani Tahun ke-6 ini benar-benar setia kepada bahan abadik, tidak tidak pindah ke lebih Jadi saya memang punya target juga sebulan minimal harus lima perusahaan yang saya tangani dan allah bisa bahkan bisa lebih. Jadi kita otomatis perputaran itu ada tiap tiap bulan itu ada yang kita produksi. Kalau dalam tiga bulan ke depan belum ada masuk perusahaan yang di Bahan Batik. Gimana caranya? Saya memang mengadakan penawaran-penawaran ke suatu perusahaan. Jadi biar tiap bulan target kita untuk memproduksi minimal lima perusahaan itu bisa masuk di Bahan Batik. Kalau satu perusahaan katakanlah buat sagam, 200 potong, nah otomatis satu satu bulannya minimal kita bisa produksi seribu dan itu yang harus bisa terjual bukan hanya bisa produksi tapi itu yang harus terjual selain nanti dari yang lainnya gitu jadi bu jadi memang harus ada rencana dilakukan kemudian kita koreksi dari apa yang kita lakukan dan kita harus mengetahui apa passion kita itu di mana gitu. mau sedikit boleh Bu Erwin, nanti bisa dikasih kontaknya ya Bu. Oh, oh iya, iya, iya. nuwun uh, sangat ya. Iya. iya. Nah, sebenarnya, ini. Saya, saya, sebenarnya saya PNS, cuman hmm. melihat masyarakat sekitar kami itu kok kayak eh, butuh seperti dikumpulkan untuk membuat karya gitu loh. Oh nah, Mulainya bagaimana? Kita gitu, mengundang siapa? Terus. Oh iya. Yeah. Gimana tekniknya begitu, bunda. Oh jadi bisa. daerah <laughs> mana, bu? Daerah mana, ibu? saya malah Sleman tapi saya asli Blawong tapi Oh, ya. <laughs> oh uh, nanti bisa Bu <laughs> kita dampingi. Jadi kalau sebenarnya kalau di program IWAPI sendiri karena itulah saya ketua IWAPI Kabupaten Bantul ya seribu Sri Kandi itu adalah khusus untuk masyarakat Kabupaten Bantul. Tapi karena Ibu singgah di Sleman uh, di Sleman nanti bisa kita lewat di Pemberdayaan Perempuan Desa Prima atau Desa Prener Bu. Nanti mungkin okay. bisa memulainya dari Kelompok kecil dulu, sekitar dua ya. orang, potensinya apa? Misalnya, mau jahit, mau batik, atau kuliner, atau apa? Nanti bisa hubungi kami, Bu, kita dampingi kalau oh, sudah. Iya. Sudah kita dampingi, dan sudah jalan. Mungkin tiga bulan, enam bulan nanti akan kita sondingan ke dinas terkait. Biar ibu juga dapat uh, dampingan selanjutnya. Seperti itu, oh, iya, Bu gila. <tuk> Mawir. Mawir. Bu Esi, nanti nanti nomor di Iya, nomor

Aja itu nomor saya bu. Itu nomor Masya Allah, saya. Allah, ya. itu. Jaga sami sami bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu ya. Esti terima kasih nanti bisa uh, ditindaklanjuti ya. Uh, Ibu Erwin ini akan membantu. Ini kita masih ada pertanyaan soalnya nih Coach Hula nanti bisa menyampaikan uh, responnya secara uh, singkat gitu ya. Ini dari Pak Burhan di Jalan Wates. Uh, untuk mbak ulan bagaimana mendeteksi peluang pasar dan marketing di era sekarang ini kadang banyak produksi tapi pasarnya lemah dan daya beli masyarakat saat ini juga belum membaik dari dampak covid silakan kaculan bisa meresponnya oke terima kasih mas burhan pertanyaan yang bagus <laughs> ini mungkin singkat ya kalau dijelasin ini bisa panjang banget ya jadi ya. intinya kalau bicara peluang pasar itu memang perlu Mas. Jadi bisnis sekarang itu perlu namanya tadi kayak yang dilakukan Mbak Erwin ya, riset gitu ya. Market research itu penting sekali bagaimana kita lihat pasarnya, pangsa pasarnya, kebutuhannya gitu ya. Itu yang paling penting kita lakukan. Mungkin kita bisa riset kecil-kecilan Mas ya. Nanti bisa saya kasih kontaknya itu kalau bagaimana sih cara riset pasar dan pemasaran. Nanti saya kasih nomor WA saya di chat ya. Nanti monggo, kalau mau komunikasi langsung. Jadi, intinya, bisnis itu, makanya sekarang kita lihat ya, banyak bisnis-bisnis rintisan yang baru itu bisa mengalahkan bisnis-bisnis yang puluhan tahun. Tuh, ya, uh, saya juga mendampingi tujuh tahun belakang ini. Saya mendampingi namanya startup bisnis. Jadi, startup ini beda dengan UKM, ya. Tarap ini bisnis yang basisnya teknologi, ya bisa terkoneksi dengan IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan atau robot gitu. Nah jadi mereka kalau mau mendesain satu produk atau membuat apa sebelum mereka benar-benar di, dijalankan menjadi satu bisnis, mereka melakukan namanya tadi salah satunya market research. Mereka juga cari problem gitu ya. Jadi mencari masalah itu juga ada ilmunya Mas Burhan ya. Sebenarnya masalah masyarakat yang mau saya jadikan peluang usaha ini apa gitu kan? Problemnya apa? Ada uh, ilmu tuh namanya bagaimana uh, desain thinking proses. Itu yang kami lakukan kalau mereka sudah misalnya nih ada yang mereka sudah riset, melakukan riset uh, atau mungkin bisnis mau inovasi dilihat lagi Mas ya. Apakah produk atau jasa ini benar-benar menyelesaikan masalah pelanggan enggak, atau konsumen yang disasar enggak, atau target marketnya enggak gitu, itu yang paling penting gitu. Nah terkait, tadi nah koneksinya dengan pandemi ya, jadi terkait dengan pandemi ini kan memang ya saya dampingi UKM itu, kalau yang kami dampingi biasanya punya rencana bisnis itu enggak hanya satu, dalam kondisi normal. Jadi punya berencana bisnis itu saat terjadi resiko, itu mereka harus punya rencana bisnis. Jadi rencana bisnis itu nggak hanya normal. Karena kita ini biasa membuat rencana bisnis hanya satu. Idealnya rencana bisnis itu saat terjadi risiko apa yang harus dilakukan. Satu, membuat namanya bisnis continuity plan. Keywordnya persiapan. Misalnya nih kita sering dengar, oh kok Gunung Merapi mau meletus nih. Nah ini berarti kita persiapan kalau benar-benar meletus apa yang harus kita lakukan di usaha kita gitu kan. Kemudian nanti bikin resiliensi plan. Kalau benar-benar meletus apa yang harus kita lakukan Uh, di bisnisnya nanti recovery nah kalau bicara recovery sekarang ini teman-teman apakah benar nih masuk recovery gitu ya kalau saya bicara dengan teman-teman pebisnis yang lain uh, belum sih ya seutuhnya belum recovery kita masih mau menuju recovery moga-moga aja nggak ada dancing period ya karena dari kemarin tuh virus bermutasi jadinya naik turun terus kan <laughs> pandemi covid itu kebijakan pemerintah memang sangat berpengaruh ya mas Burhan jadi nanti perlu juga membuat rencana bisnis saat terjadi risiko. Risiko itu apa? Bisa risiko bencana banjir, gempa, gunung Merapi meletus, asap gitu ya. Karena saya di Jambi itu saya ngajarin klien saya yang di Jambi itu bagaimana kalau terjadi risiko asap. Kalau di NTB kemarin mereka sudah kita latih bagaimana kalau terjadi risiko bencana alam gitu kan, gempa. Dan itu alhamdulillah yang praktekin itu mereka bisa ngelihat oh ngerubah pasar. Mungkin merubah pasar itu. Pasar itu sekarang butuhnya apa? Misalnya, ada uh, klien yang dulunya uh, bikin maskot, maskot boneka ya, tapi dia kan punya penjahit. Akhirnya dia beralih sementara membuat masker, karena pada saat itu masker yang dibutuhkan gitu loh. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi, uh, dalam kondisi pandemi gini, kita harus memang jeli ya, melihat apa sih sebenarnya peluang yang ada gitu, apakah kita nanti mau beralih bisnis sementara atau bahkan ada yang beralih bisnis selamanya kayaknya ini malah yang akan dibutuhkan masyarakat ke depan gitu, jadi Mas Burhan itu ada ilmunya tuh bagaimana desain thinking proses membuat uh, apa namanya, bisnis kita itu benar-benar menjadi solusi market validasi, market apa namanya, divalidasi ke pasar, kemudian nanti perlu namanya uh, apa namanya riset kecil-kecil lah ya kalau UKM kan biasanya jarang yang itu dilakukan tapi itu mudah kok kita bilang sulit karena nggak tahu caranya kan gitu mas ya mas Burhan ini saya share di chat ya nomor WA saya nanti monggo kalau ada yang mau tanya tentang bisnis kebetulan kita juga ada banyak program ya kit trainer, life coach, bisnis coach, bisnis mulai dari yang pembibitan, pembenihan sampai pengembangan bisnis itu ada gitu sama yang terakhir itu kita sekarang mendampingi startup Uh, di tahun ini saya ada 30 startup bisnis ya yang basis teknologi yang sedang kita dampingi gitu. Dan itu dapat dana. Sekarang gampang kok cari pendanaan juga banyak ya hibah. Yang saya dampingi ini masing-masing dapat 250 juta dana hibah gitu. Jadi 250 juta kali 30 itu berapa tuh dana hibahnya? Kita hmm. bilang sulit karena nggak tahu caranya. Jadi banyak kita mengakses dana itu sekarang banyak caranya gitu. Oke. Terima kasih, Mas Burhan. Nanti saya kasih monggo nanti yang lain kalau mau komunikasi bisa uh, WA saya ya. atau follow IG, bisa DM di Instagram. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini masih ada yang raise hand, nggak apa-apa ya waktunya. <laughs> Biasanya Taufik, di waktunya waktu <laughs> sampai jam gimana nih, Mas Taufik? Uh, apa? Kita masih memberikan waktu, atau nanti kita ketemu lagi di morning talk minggu depan. Oke, okay. jadi eh, karena sudah komitmen waktu, nanti kita bulan depan, dan atau langsung Japri masing-masing. Nanti, okay. eh, langsung misalnya tadi ada ibu yang pengen dapatin nomor kontaknya, kemudian ada akun mm -hmm. sekolah, nanti berbagi, bisa langsung aksi jadi eh apa namanya langsung aksi jadi coach Mulan itu langsung aksi tidak usah banyak wacana tapi langsung sacet sacet cet bet bet, bet. <laughs> gitu okay, right. gitu Iya baik kalau begitu saya uh, tutup dulu ya uh, Mas Taufik sebelum hmm. disampaikan ke Mas Taufik uh, kami mengaturkan banyak terima kasih untuk GSM uh, Morning Talk gitu ternyata banyak sekali ya kalau untuk wira usaha, ada Iwapi ada ada GSM ada ISMI gitu ya ikatan saudagar uh, Musim Indonesia dan sebagainya uh, mudah-mudahan Kebersamaan kita di pagi hari ini benar-benar bisa mampu menggerakkan gitu Apa yang sudah disampaikan, tadi uh, Bu Norma menyampaikan spiritnya tidak hanya di publik atau menyampaikan Tapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber uh, Ibu Nur Aisyah Ivani uh, ST, Ibu Dr. Norma Sari M. Hum Dr. Gigi Hanum Salsabila MBA, uh, Alvia Nuriska S -Kom MM, Erwin Yuniati S.H.MM, dan Coach Hulan Mudah-mudahan ini tadi tidak tidak berhenti di tablik atau apa yang disampaikan, tapi spirit publik inilah yang uh, akan menggugah, menggugah dan membuat kita berdaya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Marilah kita menebar gitu ya dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung di kita mampu memberikan kontribusi sehingga kita mampu mengubah gitu. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, terima kasih kepada jaringan Saudagar Muhammadiyah yang selalu berinvestasi untuk uh, menuntut ilmu. Gimana? sedikit ini mau ada Mbak Hanum iya, Mbak Hanum, iya, uh, nanti mohon dibantu Mbak bagaimana itu bicara halal lifestyle bisa masuk ke, ke peraturan ya, peraturan daerah itu bisa didorong sebagai percepatan perkembangan halal gitu karena Jadi, di Sumatera Barat sendiri kan sudah ada ya. Nah ini untuk DIY, bagaimana ini supaya bisa menjadi peraturan? Karena salah satu tadi yang disampaikan LGBT itu sudah menjadi lifestyle ya. Ngeri juga ini kalau saya bicara ke anak-anak itu. Nanti mohon dibantu Mbak Anum. J. ya. Ya, matur nuwun, Mbak e, Ulan dan juga semuanya. E, Mudah-mudahan kami juga bisa dibantu karena untuk pembuatan perda ini bisa langsung dari inisiasi masyarakat demiknya kita bentuk tim lembaga gitu ya dan uh, kalau untuk sekarang memang di kita masuk di halal itu masuk di uh, apa perda pariwisata rencana induk pariwisataan 2012 2019 ya dan uh, padahal NTB Kemudian Sumatera Barat sudah punya perda pariwisata halal dari definisi, kemudian ketentuannya dari kawasannya dan seterusnya. Tapi kita belum ya. Itu itu tadi Mbak. <laughs> Karena yang duduk di di parlemen juga tidak terlalu banyak orang yang punya fokus terhadap uh, pentingnya uh, pariwisata atau apa lifestyle halal atau syari itu ya. Jadi tapi Oke okay lah, nggak apa-apa tapi yang penting nanti konkretnya kita langsung bentuk naskah akademiknya aja kita uh, apa uh, langsung apa berjalan aja secara konkret gitu ya, tidak tidak harus menyalahkan keadaan begitu. Gitu <laughs> yeah, yeah. gitu Mbak, Mbak Ulan. Oke. Nah, jadi hey, kalau Iya, kalau ada Mbak Hanum gitu mudah-mudahan ini uh, ini juga bisa uh, menjadi PR bagaimana para kader-kader di Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah uh, dan IMM gitu berdiaspora untuk uh, mengambil peran juga di dunia politik itu kesulitan juga kalau misalnya semua orang menganggap politik itu tadi menakutkan, kotor dan sebagainya. Begitu ya Mbak Hanum ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya. Hmm, wah, tidak hanya ajang reuni silaturahmi gitu tapi ini benar-benar ajang ber bagi ilmu meningkatkan kualitas diri kita uh, upgrade knowledge kita semakin kita tahu semakin banyak yang tidak kita ketahui mari kita sama-sama bertumbuh uh, terima kasih sekali lagi saya uh, yang diberi tugas untuk menjadi moderator menyampaikan mohon maaf dan juga terima kasih dan saya serahkan kepada host mas topik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ocha yang sudah membawa uh, suasana hanyut dalam perbincangan yang menarik bagaimana mengubah Indonesia oleh perempuan-perempuan-perempuan hebat yang sekarang menjadi narasumber kali ini. Nah. Teh Ocha, saya kira ini menarik dan mudah-mudahan program saya bersama uh, Dr. Rangga Al -Mahedra, yaitu membuat satu forum kembali atau rebound Jogja Editor Forum atau Suara Editor nanti akan menjadi kembali lagi kita berbincang yang panas-panas, yang hangat-hangat tentang bagaimana program keindonesiaan dari Jogja. ini sedang kita rancang dengan uh, Pak Rangga atau Mas Rangga. jadi kebetulan beliau adalah uh, partner kerjanya Mbak Hanum. <laughs> jadi uh, nanti segera kita kembalikan karena kita kangen dengan uh, apa namanya diskusi layaknya uh, sebuah forum di Jakarta yang hot gitu ya tapi juga solutif tidak hanya melempar isu. Eh uh, sebelum berakhir tadi mohon difoto walaupun tidak ada apa-apa oleh Mas uh, Dika dari iFrame. Jadi iFrame ini saya pikir perlu kita uh, besok perlu kita buat acara Muktamar sejuta perempuan hebat Indonesia. Tapi, lewatnya zoom tapi jadi kalau ngumpul kan repot lewatnya zoom jadi muktamar sejuta pengusaha Indonesia jadi pengusaha itu macam-macam ya jadi apapun yang bisa kita usahakan mbak Anu macam politikus tapi juga usaha membuat buku itu kan bisnis buku yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang jadi membuat produk namanya buku itu kan tidak semua orang bisa walaupun perempuan itu kata riset lebih memiliki peluang untuk menjadi penulis buku yang bagus. Oke, okay. uh, berikutnya nanti setelah ini monggo uh, coach Wulan, uh, kita audiensi dengan DPRD DIY melalui uh, Mbak Hanum untuk bagaimana suara halal ini disuarakan digemakan menyambut event Jogja Hal Festival. Jadi begitu yeah. nanti saya kira langsung langsung audiensi dan membawa masalah yang perlu. Jadi kalau kemarin <laughs> ada orang-orang yang berusaha untuk merusak keadaan dengan menghadirkan seolah-olah e, dari kelompok khilafah kan targetnya begitu. Jadi tiba-tiba memang saya sedih juga ada tokoh-tokoh Muslim yang menjadi e, apa di situ sebagai ditokohkan dan membawa nama dia dan foto dia masuk ke DPRD untuk memaksa-maksa orang-orang Dewan menandatangani gara-gara ada khilafah. Saya fakat bahwa itu adalah Perbuatan yang dirancang oleh oknum itu sendiri juga. Jadi saya setuju dengan Mbak Anum tadi. Ayo silakan sambil kita foto ini. Silakan langsung Mas Dika ambil foto aja dan silakan dibuka maskernya boleh dibuka karena itu cantik. Eh, cantik tuh Mbak. Iya. Gak usah takut, gak usah pakai masker, gak apa-apa. Kita ngikuti presiden kita. <laughs> Satu, dua, tiga. Iya. Jadi sekali lagi, terima kasih banget semuanya para narasumber, kemudian para peserta, salam damai, salam sehat untuk semuanya, terutama dari teman-teman yang ada di Hong Kong. Mudah-mudahan selalu keren. Terima, ya. kasih. terima kasih. Kita syukuri dengan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Sampai jumpa Rabu depan. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.